Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat saat ini pendekar Beizi dan Taulia sedang melakukan perjalanan untuk menuju kota Ling'an. Tak lain rencana mereka ialah untuk menjalin kongsi kerjasama dengan bangsa Song demi melulantakan kerajaan Jin yang terkenal akan keserakahan dan kekejamannya. Tak hanya mereka berdua, nampaknya Nona Huang juga ikut dalam perjalanan tersebut agar dapat kembali berjumpa dengan pujaan hatinya yang tak lain ialah Gao Jing. Namun dengan gesit, aksi bangsa Mongol berhasil diketahui oleh Yang Lie. Tak ingin istananya dalam bahaya, Yang Lie memerintahkan Yang Kang untuk segera pergi membawa para pasukan istana menghadang dan membunuh para pasukan utusan bangsa Mongol yang saat ini masih dalam perjalanan. Tak hanya mereka, di sisi lain terlihat Gao Jing bersama Huang Rong juga akan pergi menuju kota Ling'an. Di mana misi Gao Jing saat ini tak lain untuk dapat menemukan seseorang yang telah membunuh ayahnya. Sambil bercerita manja agar tak gabut, tiba-tiba Huang Rong dikejutkan akan suara nyanyian yang tak asing ia dengarkan. Masa muda, masa yang berapi-api. Penasaran akan sosok pria tersebut, mereka pun menghampiri dan berkenalan dengannya. Tuan Lu, yang penasaran akan sosok jati diri mereka, ia pun mengajaknya untuk dapat bersinggah di dalam rumahnya. Mendengarkan akan tawaran tersebut, tentu Nona Huang Rong setuju atas tawarannya. Di sini terlihat Nona Huang Rong sangat kagum jika Tuan Lu bukanlah orang biasa. Tak berselang lama malam harinya, di saat mereka hendak beristirahat, Huang Rong dan Gao Jing mendengar akan suara trompet yang amat kencang di tepi danau. Penasaran akan hal tersebut, mereka memutuskan untuk pergi melihatnya. Dari kejauhan inilah Gao Jing terkejut melihat Yang Kang ditangkap oleh Gao Yin, anak Tuan Lu bersama pasukannya di saat sedang melakukan perampokan. Melihat plakat nama jika pemuda yang ditangkapnya ialah Tuan Muda Kerajaan Jin, anak dari Yang Lie, Guan Yin menyuruh pasukannya untuk menyeret dan memasukkannya ke dalam jeruji besi. Dengan senyap, ternyata diam-diam Nona Chi juga mengikuti arah kepergian kekasihnya. Tak ingin melihat kekasihnya celaka, dengan modal nekat, ia pun memberanikan diri untuk masuk dan membebaskannya. Melihat kehadiran Nona Chi, tentu Yang Kang sangat terkejut. Di sini Yang Kang mengatakan meminta tolong di hadapannya untuk dapat menemui gurunya yang saat ini ia berada di selatan, yang tak jauh dari pegunungan. Karena tak bisa melepas rantai yang menjerat Yang Kang, tanpa pikir lama, Nona Chi pun pergi dari sana untuk menuju tempat yang sudah dijelaskan oleh Yang Kang. Dan benar saja, sesampainya di sebuah rumah tua, Nona Chi dikejutkan akan kehadiran biawak albino, si mata keranjang Ouyang Ke. Tak ingin ternodai, Nona Chi berusaha semaksimal mungkin bertarung agar dapat mengalahkannya. Namun hasilnya pun nihil. Sebab teknik kungfu yang dimiliki Nona Chi berbanding jauh dengan si pendekar hidung belang Ouyang Ke. Untungnya di waktu bersamaan, Hai Feng pun datang di rumah tua tersebut. Menyadari akan kehadiran Hai Feng, ia memerintahkan pasukannya untuk segera membentuk formasi penyerangan agar dapat merebut kitab 9 Yin yang saat ini berada di tangan Hai Feng. Tak ingin kalah, Hai Feng berusaha sekuat tenaga mengusir ribuan bala pasukan ular beracun yang diundang Ouyang Ke dengan tiupan seruling saktinya. Dalam kondisi terdesak, untungnya Hai Feng berhasil diselamatkan oleh sosok pendekar misterius yang menutupi wajahnya dengan topeng. Di saat inilah, adu mekanik tiupan seruling sakti pun tak terhindarkan. Dan benar saja, terlihat pendekar misterius tersebut mampu memukul mundur dan mematahkan teknik seruling Ouyang Ke dengan sangat mudahnya. Sesuai permintaan, Hai Feng yang tak ingin terjadi hal buruk pada Yang Kang,
Ia pun sengaja mengirimkan tengkorak kepala manusia bertujuan untuk menggeretak agar Tuan Lu dapat melepaskan Yang Kang yang ditahan olehnya. Gao Jing yang penasaran akan hubungan Hai Feng dengan Tuan Lu, ia pun menanyakan akan kebenarannya. Di sini Tuan Lu mengatakan jika mereka dulunya ialah satu seperguruan di Pulau Bunga Persik. Karena ambisi Hai Feng dan suaminya, mereka mencuri kitab 9 yin dan kabur meninggalkan Pulau Bunga Persik sampai detik ini. Tak ingin kehadiran Hai Feng dapat membahayakan mereka, Tuan Lu meminta agar Gao Jing dan Nona Huangrong untuk segera meninggalkan tempat kediamannya sebagai tanda persaudaraan. Sebelum pergi, Tuan Lu memberikan sebuah ramuan pil 9 bunga persik yang berkhasiat dapat membuat awet muda serta berguna untuk menghilangkan rasa pegelinu. Di saat hendak pergi, tiba-tiba mereka dikejutkan akan kehadiran seorang pendekar sakti yang mampu berjalan di atas air sambil membawa sebuah kendi. Pendekar tersebut bernama Qiu Qianren, yang merupakan tetua dari perguruan tapak besi. Tuan Lu, yang mengetahui akan kehebatan pendekar tersebut, ia pun menceritakan semua masalahnya, serta meminta tolong padanya agar ia bersedia membantu dirinya menghentikan Hai Feng, yang tak akan lama lagi akan segera datang. Tak ingin kehebatannya diremehkan. Dengan sedikit sombong, pendekar Qiu Qianren menyetujui permintaan Tuan Lu. Tak sebatas itu, Wang Rong dan Gao Jing juga mengurungkan niatnya untuk pergi. Di sini ia mengatakan di hadapan pendekar Qianren agar dapat dan bersedia mengajari mereka teknik perkungfuan tapak besinya. Di dalam aula utama inilah, terlihat Guan Yin menunjukkan teknik kungfunya di hadapan mereka. Dengan spontan Qianren menertawakan teknik kungfu Guan Yin yang dinilai rendahan dan tak ada gunanya. Di sinilah ia menunjukkan sedikit dari kehebatannya, di mana ia mampu melebur sebuah batu yang keras menjadi butiran debu. Di lain sisi, kita juga diperlihatkan keenam pendekar Jiangnan yang sedang melakukan perjalanan untuk menuju kota Jiangxiang. Karena terik matahari yang amat panas, mereka memutuskan untuk berhenti dan bersinggah sebentar di sebuah kota kecil yang tak jauh dari keberadaan mereka. Melihat akan kehadiran orang-orang aneh, Gao Jin mengira jika mereka ialah komplotan Hai Feng. Untungnya pertarungan tersebut berhasil dilerai oleh Gao Jing. Di sini Gao Jing menjelaskan di hadapan Guan Yin bahwa mereka ialah gurunya yang berasal dari Jiangnan. Di sini, seketika Tetua Ke melesatkan pusaka tongkatnya untuk memperingati dan menghukum Gao Jing karena ia pergi tanpa berpamitan pada mereka. Di sini juga nampak bahwa Tetua Ke tak senang jika Gao Jing mempunyai hubungan dengan Nona Huangrong, sebab Nona Huangrong merupakan anak dari pendekar sesat timur yang bernama Huang Yaoxi. Dari perdebatan adu mulut itulah, tiba-tiba pendekar Qianren datang menyambut baik atas kehadiran keenam pendekar Jiangnan. Di sini pendekar Qianren memberitahu jika tak akan lama lagi Hai Feng akan melakukan penyerangan. Mendengarkan akan hal tersebut, Tetua Ke yang masih menyimpan dendam, ia mengurungkan niatnya untuk pergi. Sambil beristirahat inilah, Tuan Lu bersama keenam pendekar Jiangnan menyusun strategi penyerangan agar dapat mudah melumpuhkan dan mengalahkan Hai Feng. Namun perkataan serta rencana mereka dibantah oleh pendekar Qianren. Di sini, ia mengatakan dan menyuruh Tuan Lu agar melepaskan Yang Kang, sebab kedatangan Hai Feng tak lain untuk menyelamatkan dan melepaskan muridnya. Tuan Lu yang mengerti jika pendekar Qianren ialah suruhan dan utusan Yang Lie, tentu ia menolak keras melepaskan Yang Kang, sebab bangsa jin ialah musuh besar baginya. Di sini terlihat pendekar Qianren tetap mendesak mereka untuk segera melepaskan Yang Kang serta tunduk terhadap bangsa jin. Mendengar akan kenyataan tersebut tentu membuat Tetua Ke sangat marah. Ia mengatakan sampai kapanpun dirinya tak akan tunduk terhadap bangsa jin meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Dengan percaya diri, Gao Jing menantang pendekar Qianren untuk dapat bertarung dengannya. Ya, dengan jurus kungfu tapak 9 naga yang berhasil dikuasai, tentu Gao Jing dengan sangat mudah mengalahkan pendekar Qianren yang sok jagoan tersebut. Di waktu yang bersamaan inilah, Hai Feng tiba-tiba juga datang di tengah-tengah mereka
yang secara diam-diam diikuti oleh pendekar misterius yang menolongnya. Dengan rasa penuh amarah, He Feng menyuruh mereka untuk segera melepaskan Yang Kang. Karena sudah puluhan tahun tak berjumpa, Tuan Lu menyambut dan menyapa akan kedatangan adik seperguruannya. Tak hanya itu, Tuan Lu juga menanyakan akan kabarnya. Di sini He Feng memberitahu bahwa saat ini dirinya tak bisa melihat, bahkan suaminya Xuan Feng juga sudah lama tewas akibat dibunuh oleh si bocah tengik yang bernama Gao Jing dan ketujuh pendekar gila Jiangnan. Dan benar saja, pertarungan sengit Gao Jing dan He Feng pun tak terhindarkan. Tak ingin Gao Jing muridnya tewas di tangan He Feng, Tetuake berusaha menghalau serangan tapak tengkorak kematian yang dilesatkan ke arah Gao Jing. Tak terima akan perlakuan tersebut, kelima pendekar Jiangnan juga berusaha keras agar dapat mengalahkan dan melumpuhkan He Feng. Menyadari jika He Feng bertarung mengandalkan indera dari pendengarannya, Nona Huang Rong menyuruh Gao Jing untuk menggunakan jurus tapak sunyinya. Dan benar saja, dalam waktu sekejap, He Feng pun terkapar. Di waktu yang bersamaan inilah, untungnya, sang pendekar bertopeng muncul kembali, menyelamatkan dan membawa kabur He Feng dari hadapan mereka. Dalam keadaan terluka parah inilah, He Feng menyesali akan perbuatannya karena ia telah berkhianat dengan gurunya. Dengan bantuan si pendekar bertopeng, dalam waktu sekejap, He Feng pun dapat sembuh dari luka dalamnya yang terkena pukulan tapak sunyi Gao Jing. Di sini, sang pendekar bertopeng menyuruh He Feng untuk kembali melakukan penyerangan membunuh si bocah tengik Gao Jing dan keenam pendekar Jiangnan. Dan benar saja, dalam keadaan yang belum pulih inilah, Tetuake dan yang lainnya dikejutkan akan kehadiran He Feng kembali. Tak ingin melihat keenam gurunya terluka, Gao Jing memasang badan melayani He Feng untuk bertarung. Berkat bantuan si pendekar bertopeng itulah, terlihat Gao Jing kewalahan melawan teknik kungfu yang dimiliki He Feng. Menyadari jika He Feng telah dibantu, Nona Huang Rong mencoba untuk mengacaukan pendengarannya. Disinilah seketika mereka semua terkejut di saat Nona Huang Rong menghentikan pertarungan sambil memanggil ayahnya, yang ternyata pendekar bertopeng tersebut tak lain ialah Huang Yoshi, pendekar sesat timur yang berasal dari Pulau Bunga Persik. Melihat akan kehadiran gurunya, Tuan Lu mengajak Huang Yoshi gurunya untuk dapat bersinggah di dalam rumahnya. Di sini pendekar Huang Yoshi memberi arahan pada muridnya Tuan Lu untuk dapat melatih anaknya kungfu Pulau Bunga Persik yang sudah ia ajarkan padanya. Tak hanya itu, pendekar sesat timur Huang Yoshi juga memberikan selembar kertas sebagai panduan agar kakinya yang lumpuh dapat segera kembali normal. Karena pecahnya dan hancurnya Pulau Bunga Persik akibat ulah He Feng, pendekar Huang Yoshi yang geram, ia meminta untuk mengembalikan kitab 9 yin yang telah dicurinya. Namun di saat dirinya hendak mengembalikan pada gurunya, kitab tersebut telah hilang dan tak ada lagi di dalam kantong saku baju miliknya. Ya, karena tak ingin He Feng kembali berulah, pendekar Huang Yoshi menanamkan senjata rahasia berupa jarum mematikan di dalam tubuh He Feng. Di sini pendekar Huang Yoshi memberi 3 perintah pada He Feng jika dirinya tetap ingin hidup. Karena jika dalam jangka waktu setahun ia tak minum obat penawar jarum mematikan Persik Timur, maka lambat laun tubuh He Feng akan membusuk dan tewas dalam keadaan mengenaskan. He Feng yang tak ingin mengecewakan kedua kali pada gurunya, ia menyetujui akan hal tersebut. Di mana pendekar Huang Yoshi meminta agar He Feng dapat menemukan kembali kitab 9 yin yang telah hilang, serta menyuruhnya untuk membunuh semua orang yang melihat kitab tersebut. Tak hanya itu, pendekar Huang Yoshi juga menyuruh He Feng untuk memutuskan kedua tangannya karena kesalahan dirinya yang telah mencuri
dan mempelajari kitab 9 yin tanpa persetujuan dirinya. Serta Haifeng juga disuruh untuk mencari dan menemukan keberadaan keempat murid bunga Persik Timur yang merupakan adik dari seperguruannya. Nah, jika ketiga permintaan tersebut dapat ia laksanakan, pendekar Huang Yoshi akan memberikan obat penawar dan menyuruh Haifeng untuk menemui dirinya di dalam pulau bunga Persik Timur. Tak berselang lama keesokan harinya, pendekar Huang Yoshi meminta Nona Huang Rong anaknya untuk dapat ikut pergi bersamanya pulang ke kampung halaman. Namun permintaan tersebut tak dihiraukan oleh Huang Rong, sebab dirinya masih ingin bersama Gao Jing sampai misinya berhasil menemukan orang yang membunuh ayahnya. Dengarkan akan nama Gao Jing tentu membuat pendekar Huang Yoshi sangat marah, sebab Gao Jing telah membunuh salah satu dari muridnya. Nona Huang Rong yang tak ingin ayahnya bertindak kejam pada Gao Jing, bukannya dekat. Akhirnya ia pun menuruti permintaan ayahnya untuk meninggalkan tempat tersebut dan ikut bersamanya pulang menuju pulau bunga Persik Timur. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Gao Jing berpamitan untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Ling'an agar dapat bertemu dengan orang yang membunuh ayahnya. Sebelum pergi, Gao Jing meminta agar Tuan Lu dapat melepaskan Yang Kang dari dalam sel penjara, sebab Yang Kang bukanlah anak kandung Yang Liye dari bangsa Jin, melainkan ialah saudara angkatnya yang berasal dari bangsa Song. Mendengarkan akan kenyataan tersebut, dengan senang hati, Tuan Lu menuruti permintaan Gao Jing untuk melepaskan Yang Kang dari jeruji besi. Dengan secara tak sengaja inilah, Gao Jing berhasil menemukan orang dari pembunuh ayahnya yang tak lain ialah Duan Tian De yang saat ini sudah berada di hadapan mereka. Mendengarkan jika ia hanya menjalankan perintah dari Yang Liye untuk membunuh pendekar Yan Tiesin dan Gui Xiaotian, tentu membuat Yang Kang sangat marah. Disinilah ia mengakhiri hidup Duan Tian Di dengan melesatkan jurus tapak 9 tengkorak yang ia kuasai. Dengan penuh rasa kesedihan, mereka membakar dupa sebagai penghormatan akan arwah dari mendiang ayahnya. Di sini Gao Jing dan Yang Kang berjanji dan bersumpah akan membunuh Yang Liye demi membalaskan dendam atas kesengsaraan yang dialami oleh kedua orang tua mereka. Tak hanya itu, saat ini Yang Kang juga bersujud bersumpah serapa untuk menjadi bangsa Song selamanya. Tak ingin persaudaraan mereka terpecah belah, malam harinya Gao Jing dan Yang Kang berjanji untuk menjadi sahabat dan keluarga seperti sudah dialami oleh kedua orang tua mereka. Seusai bersumpah serapa dan berjanji untuk menjadi saudara selamanya, esok harinya Gao Jing dan Yang Kang berpamitan pergi untuk mencari akan keberadaan Yang Liye. Sedangkan di sisi lain, Yang Liye yang tak ingin kerajaannya hancur, ia pun membawa bala tentara pasukannya untuk menemukan akan keberadaan pasukan utusan Mongol. Dan benar saja, secara tiba-tiba pendekar Beizi dan pasukannya diserang brutal oleh Yang Liye di saat hendak beristirahat. Dalam kondisi tak siaga inilah, tentu mereka kewalahan untuk menghadapinya. Pendekar Beizi yang tak ingin tahu Liye dan Nona Huang terbunuh, ia memerintahkan untuk kabur meninggalkan peperangan tersebut. Karena tak ingin statusnya sebagai bangsa Mongol kembali diketahui oleh Yang Liye dan pasukan, mereka pun memutuskan melakukan penyamaran selayaknya masyarakat desa pada umumnya. Namun lagi-lagi keberadaan mereka dapat diketahui oleh para pasukan kerajaan Jin. Tak ingin tertangkap dan mati konyol, pendekar Beizi, Tao Liye, dan Nona Huan berusaha kabur melarikan diri dari kejaran mereka. Untungnya di saat terdesak, Gao Jing yang tak sengaja melintas membantu menghentikan dan menghadapi keempat pendekar setan Huang tersebut. Tentu, saat ini teknik dan kehebatan kungfu mereka tak sebanding dengan Gao Jing, yang dengan sangat mudahnya Gao Jing dapat merobohkan dan mengalahkan mereka semua.
Namun masalah tak cukup sampai di situ, di mana di waktu yang bersamaan pula Yang Lie datang. Disinilah ia mengomando pasukan pemanahnya untuk melesatkan anak panah ke arah Gao Jing. Berkat jurus 18 tapak naga yang sudah ia kuasai, terlihat anak panah tersebut tak mampu menembus bahkan melukai Gao Jing. Tak bisa dianggap remeh, Yang Lie memutuskan untuk menarik mundur pasukan di hadapan mereka. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan balas dendam, Yang Kang memutuskan untuk mengejarnya. Disinilah Yang Kang mengungkapkan atas segala kemarahannya di hadapan Yang Lie, sebab Yang Lie lah dalang dari kematian dari kedua orang tuanya. Namun di saat hendak membalaskan dendam dan mengakhiri hidup Yang Lie, terlihat Yang Kang tak mampu melakukan hal tersebut, sebab dari kecil hingga tumbuh besar, Yang Lie lah yang merawat dirinya. Melihat jika Yang Kang luluh di sini, Yang Lie kembali membujuk Yang Kang agar dapat ikut bersamanya kembali ke dalam istana kerajaan. Bahkan ia mengatakan akan mengangkatnya untuk menjadi penerus dari kerajaan Jin. Di balik peti mati inilah, Nonachi mendengarkan akan semua perbincangan mereka. Yang tentunya Nonachi sangat marah pada Yang Kang, sebab dirinya masih memiliki rasa belas kasih pada seseorang yang membuat kedua orang tuanya menderita sepanjang hidupnya. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Gao Jing mengobati dan merawat Nona Huan yang sudah 3 hari 3 malam tak tersadarkan diri. Berkat dari ketulusan hati dalam merawat, akhirnya Nona Huan pun dapat kembali sadar dari komanya. Disinilah nampak Nona Huan sangat senang melihat dan berjumpa dengan kekasihnya. Melihat kemesraan mereka melebihi dari seorang kakak dan adik, tentu Nona Huang Rong sangat cemburu melihatnya. Dengan perasaan hati yang tersayat-sayat, Nona Huang Rong pun menangis sedih dan pergi begitu saja dari hadapan mereka. Disinilah Gao Jing mencoba untuk mengatakan dan menjelaskan pada Huang Rong. Namun seketika pertanyaan Huang Rong dijawab oleh Nona Huan dengan mengatakan jika Gao Jing ialah calon suaminya. Gao Jing yang merasa bersalah, esok harinya ia memutuskan untuk pergi menemui Nona Huang Rong di Pulau Bunga Persik yang merupakan tempat tinggalnya. Dan benar saja, setibanya di sana Gao Jing sangat takjub melihat ribuan pohon bunga persik yang mengeluarkan aroma wangi. Di sebuah gua yang berada di bunga persik itulah, secara tak sengaja Gao Jing bertemu dengan seorang pendekar sakti yang bernama Zhao Butong. Di sini pendekar Zhao Butong memberitahu Gao Jing jika dirinya sudah 15 tahun lamanya berlatih segala teknik jurus perkungfuan di dalam gua, namun tetap saja tak bisa mengalahkan kehebatan kungfu yang dimiliki Huang Yoshi. Sebab itulah ia tak akan meninggalkan gua sebelum dirinya berhasil mengalahkan teknik dan kehebatan kungfu yang dimiliki pendekar sesat timur Huang Yoshi. Gao Jing yang mengerti jika pendekar di hadapannya ialah orang hebat, ia meminta pada Zhao Butong agar dapat melatih dirinya ilmu perkungfuan. Sedangkan di sisi lain, terlihat Nona Huang Rong mendatangi makam ibunya agar dapat meredam dan menghilangkan akan rasa kesedihan dan kekecewaannya. Mengerti jika kesedihan anaknya ulah dari Gao Jing, tentu dirinya sangat geram dan berkeinginan untuk melenyapkan nyawa Gao Jing yang saat ini sudah berada di gua Pulau Bunga Persik bersama Zhao Butong. Di sini nampak Nona Huang Rong cemas dan berusaha meredam amarah ayahnya agar tak bertindak kejam pada Gao Jing. Dan benar saja, terlihat pendekar Huang Yoshi meniupkan pusaka seruling saktinya untuk memberi pelajaran pada Gao Jing. Disinilah terlihat bahwa pendekar Zhao Butong tak kuat mendengarkan tiupan pusaka seruling yang seketika membuat dirinya jatuh pingsan. Namun tidak dengan Gao Jing, di mana tiupan seruling tersebut tak mengefek sama sekali pada dirinya. Melihat kenyataan tersebut, seusai tersadar, pendekar Zhao Butong mulai melatih dan mengajarkan kungfunya pada Gao Jing. Meskipun gerakan kungfu pendekar Zhao Butong sangatlah aneh, namun
Jurus tersebut dapat membuat orang tertawa terbahak-bahak melihatnya. Singkat cerita, keesokan harinya kita diperkenalkan akan sosok pendekar yang sedang bermeditasi untuk menyempurnakan teknik kungfu kata beracunnya. Ya, tak lain ia adalah Ouyang Feng, si pendekar racun barat. Di waktu yang bersamaan inilah Ouyang Ke datang menghampiri dan memberitahu letak keberadaan kitab 9 yin padanya. Dari informasi yang ia dapat, kitab tersebut berada di tangan Hai Feng, serta bagian awalnya berada di Pulau Bunga Persik. Mengerti jika kitab tersebut sangatlah berharga bagi dunia perkungfuan. Ouyang Feng menyuruh ponakannya Ouyang Ke untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam bertindak demi mendapatkan kitab tersebut. Dan benar saja, di sisi lain terlihat Yang Kang kembali berkongsi bekerja sama dengan pendekar setan Huang agar dapat menjebak dan menangkap Hai Feng dengan mudah karena jebakan Batman yang sudah direncanakan. Tentu Hai Feng dibuat tak berdaya dan dapat dilumpuhkan dengan mudah oleh mereka. Tak hanya itu, di sisi lain di dalam Pulau Bunga Persik, Nona Huang yang cemas serta merindukan kekasihnya Gao Jing. Dengan sengaja ia menaruh obat tidur di dalam minuman ayahnya agar dirinya dapat bertemu dengan kekasihnya. Dan benar saja, pada akhirnya mereka pun dapat bertemu dan melepaskan atas segala kerinduannya. Tak berselang lama dari bertemu, tiba-tiba mereka dikejutkan akan teriakan orang meminta tolong, yang ternyata secara tak sengaja pendekar Zhao Butong terpatok ular beracun di saat ia hendak menyusul akan kepergian Gao Jing. Melihat racun ular tersebut sudah menjalar ke dalam saraf, Gao Jing yang tak ingin melihat pendekar Zhao Butong tewas, ia berusaha memberikan pertolongan pertamanya dengan menyerap racun tersebut. Di waktu bersamaan pula, Wang Yoshi hadir di tengah-tengah mereka. Dia. Di sini ia sangat marah pada anaknya, sebab telah lancang memberikan obat tidur agar dapat bertemu dengan Gao Jing. Tak mau hubungannya tak direstui, Gao Jing mengatakan akan isi hatinya di hadapan pendekar Wang Yoshi jika dirinya benar-benar mencintai Huang Rong dan berniat untuk menikahinya. Karena harga dirinya sudah terinjak, tentu perkataan Gao Jing tak digubris oleh pendekar Huang Yoshi, yang seketika ia pun melesatkan serangan ke arahnya. Pendekar Zhao Butong yang baru sadar dan tak ingin melihat Gao Jing terbunuh, ia berusaha memberi paham pada pendekar sesat timur jika si bocah tersebut sedang keracunan ular berbisa. Dan benar saja, salah satu pelayannya juga datang memberitahu Huang Yoshi jika Ouyang Feng, si pendekar racun barat, bersama ponakannya Ouyang Ke datang di Pulau Bunga Persik. Mengerti jika kedatangan mereka memiliki maksud tertentu, ia memutuskan untuk pergi bersama Huang Rong menemui tamunya. Di sini Ouyang Feng menjelaskan akan maksud kedatangannya di dalam Pulau Bunga Persik, yang tak lain untuk melamarkan ponakannya Ouyang Ke dengan si gadis imutnya Nona Huang Rong. Nona Huang Rong yang mengerti kenyataan tersebut tentu dirinya sangat sedih, yang seketika pergi dari hadapan mereka. Sedangkan di sisi lain di dalam gua, diperlihatkan pendekar Zhao Butong berusaha keras membantu Gao Jing mengeluarkan racun ular di dalam tubuhnya. Disinilah hubungan mereka semakin dekat, yang pada akhirnya mereka pun bersumpah untuk menjadi saudara selamanya. Secara tak sengaja itulah, pendekar Zhao Butong menemukan sebuah kertas yang berada di dalam saku baju milik Gao Jing. Mengerti jika kertas tersebut merupakan bagian terakhir dari kitab 9 yin, ia pun mengambil bagian awal kitab 9 yin yang disembunyikan olehnya karena sebuah sumpah untuk tidak mempelajari jurus kitab 9 yin. Pendekar Zhao Butong menyuruh Gao Jing untuk berlatih dan mempelajari kitab tersebut. Dan benar saja, dalam waktu sekejap, pada akhirnya Gao Jing pun dapat menguasai segala teknik jurus kungfu yang berada di dalam kitab 9 yin. Tak berselang lama dari berlatih, Wang Rong yang sedih ia pun menghampiri Gao Jing di dalam gua.
Di sini ia memberitahu Gao Jing bahwa saat ini dirinya dijodohkan oleh Ouyang Ke, si pendekar mata belang. Karena tak ingin hal tersebut terjadi, Gao Jing mengajak Nona Huang Rong untuk kabur meninggalkan Pulau Bunga Persik. Namun tak disangka, di saat hendak kabur, tiba-tiba mereka dikejutkan akan kehadiran Hao Qigong yang baru tiba di dalam Pulau Bunga Persik. Huang Rong yang tak ingin dijodohkan, ia meminta tolong Hao Qigong agar dapat membatalkan perjodohannya dengan Ouyang Ke. Mendengarkan akan kenyataan tersebut, tentu pendekar Ouyang Feng sangat marah, yang seketika mengajak pendekar si pengemis utara untuk beradu mekanik dengannya. Karena kekuatan kungfu mereka yang sama-sama tinggi, dengan teknik kemampuan seruling saktinya, pendekar Huang Yosi melerai pertarungan tersebut. Di sini pendekar Huang Yosi memberi 3 tantangan untuk Gao Jing dan Ouyang Ke, di mana jika salah satu dari mereka yang berhasil melewati tantangan yang ia buat, maka dialah yang akan ia pilih untuk menjadi menantunya. Pertarungan awal pun dimulai, di mana pendekar si pengemis utara akan menguji kungfu Ouyang Ke, sedangkan Ouyang Feng juga sedemikian, dirinya akan menguji kungfu Gao Jing. Dengan ketentuan, mereka tidaklah boleh saling melukai bahkan menggunakan tenaga dalam kungfunya. Ouyang Feng, yang tak ingin di babak pertamanya kalah, terlihat ia sengaja melakukan kecurangan agar bisa menjatuhkan dan mengalahkan Gao Jing. Mengerti akan kenyataan tersebut dari kejauhan, Nona Huang Rong berusaha membantu Gao Jing dengan melesatkan jurus jarum rahasianya. Namun hal tersebut berhasil dihalau dengan mudah oleh Ouyang Feng, yang membuat serangan tersebut berbalik melesat ke arahnya. Tak ingin melihat Huang Rong terluka, dengan teknik peringan tubuhnya, Gao Jing merelakan tubuhnya untuk menjadi tameng. Menyaksikan kecurangan tersebut, pendekar Huang Yosi mengatakan jika babak pertandingan pertama dimenangkan oleh Gao Jing. Sedangkan di babak kedua, pendekar Huang Yosi menguji mereka untuk mendengarkan suara suling sakti yang ditiupnya. Terlihat dengan sangat mudah, Gao Jing dapat bertahan bahkan mengacaukan irama seruling yang ditiup pendekar Huang Yosi. Tidak dengan Ouyang Ke, di mana terlihat ia sangat menikmati hingga terbawa ke alam dimensi lain dari kehebatan tiupan seruling sakti tersebut. Pendekar Ouyang Feng yang malu melihat tingkah Ouyang Ke, ia menyuruh Huang Yosi untuk menghentikan tiupan serulingnya. Dengan menilai dari masing-masing kemampuan yang mereka miliki, pendekar Huang Yosi mengatakan jika di babak kedua ini dimenangkan oleh Ouyang Ke, Ouyang Xian zhi sheng. Dengarkan akan keputusan yang tak wajar, tentu si pendekar pengemis utara tak terima akan hal tersebut dan menanyakan alasan mengapa Ouyang Ke dapat menang. Namun, di sini terlihat Huang Yosi tak memberikan tanggapan maupun penjelasan pada mereka, yang seketika menyuruh Gao Jing dan Ouyang Ke untuk masuk ke dalam aula, melanjutkan babak ujian yang terakhir. Di babak ini, Huang Yosi menyuruh mereka untuk menghafal sebuah kitab karangan dari mendiang istrinya. Bagi siapa yang banyak menghafal di setiap baitnya dengan baik dan benar, maka dialah yang akan ia pilih untuk menjadi menantunya. Mengerti jika kemampuan Gao Jing muridnya sangatlah bodoh, tentu si pengemis utara sedikit tak setuju akan babak ujian ketiga tersebut. Bahkan Huang Rong juga sedemikian. Ia khawatir jika Gao Jing gagal dalam babak ujian terakhir, sebab Gao Jing lemah dalam berpikir, yang tentunya akan sulit bagi dirinya untuk menghafal. Dan di saat inilah, babak ujian ketiga pun dimulai. Dalam waktu yang singkat,
mereka berdua berusaha menghafal bait demi bait yang terdapat dalam kitab tersebut. Merasa cukup waktu dalam menghafal, pendekar Huang Yoshi menyuruh mereka untuk mengutarakan segala isi yang berhasil dihafalkan dalam kitab tersebut. Qi Yi Bo, Qi Li Ao, Qi Qu Shen, Tian Di Zhi Xiang Fen, Yin Yang Zhi Hou Li, Bian. Tian Zhi Dao, Sun Yu Yu Er Bu Bu Zu, Qi Yi Bo, Qi Li Ao, Qi Qu Shen. Dan benar saja, terlihat Gao Jing lebih unggul dari Ouyang Ke, sebab isi dalam kitab tersebut sangatlah persis dengan jurus kungfu yang diajarkan oleh Zhao Butong padanya. Di sini terlihat Huang Rong sangat senang sebab Gao Jing berhasil memenangkan pertandingan ujian babak ketiga yang diberikan oleh ayahnya. Menyadari jika bait yang dihafalkan Gao Jing melebihi bait yang berada di dalam kitab tersebut, tentu Ouyang Ke menaruh curiga pada Gao Jing dan mengira jika Gao Jing lah yang mencuri dan menyembunyikan kitab sembilan yin. Dengan polos, Gao Jing mencoba menjelaskan di hadapan Huang Yoshi dan yang lainnya jika dirinya sama sekali tak mengetahui kitab sembilan yin yang dimaksud oleh mereka. Ia juga mengatakan bahwa isi tiap bait yang berada di dalam kitab tersebut sama persis dengan jurus kungfu yang diajarkan Zhao Butong padanya. Di waktu yang bersamaan inilah, tiba-tiba Zhao Butong hadir di tengah-tengah mereka yang seketika memberitahu mereka jika jurus kungfu yang ia ajarkan pada Gao Jing bukanlah Bao Tong Sain Jing, melainkan jurus kungfu yang berada di dalam kitab sembilan yin. Tak puas akan jawaban tersebut, Wang Yoshi dan yang lainnya mengejar akan kepergian Zhao Butong. Di sini Wang Yoshi menanyakan bagian terakhir kitab sembilan yin yang berhasil ia dapatkan pada Zhao Butong. Dengan spontan, Zhao Butong mengatakan jika Gao Jing lah yang memberikan padanya, yang sengaja ia sembunyikan di dalam kantong baju saku miliknya. Mengerti akan kenyataan tersebut, pendekar Huang Yoshi menyuruh paksa Zhao Butong untuk segera menyerahkan kitab sembilan yin padanya. Namun, hal tersebut tentu tak bisa dituruti olehnya, yang seketika Zhao Butong menghancurkan kitab tersebut di hadapan mereka. Sambil mengatakan jika hanyalah Gao Jing yang pantas mempelajari kungfu sembilan yin tersebut. Huang Yoshi yang tersurut emosi, ia pun seketika melesatkan serangan dan menantang Zhao Butong untuk berduel dengannya. Di sini, Zhao Butong merendahkan dengan mengatakan di hadapan Huang Yoshi jika dirinya menggunakan kedua tangannya untuk melawan, belum tentu ia dapat menang dan dapat menandingi kungfu yang ia miliki saat ini. Ia juga mengajak duel kembali di lain waktu jika dirinya sudah berhasil melupakan jurus kungfu sembilan yin yang tak sengaja ia pelajari. Dengarkan akan tantangan tersebut. Sebagai pendekar yang terkenal akan kehebatannya, Wang Yoshi pun menyetujui akan tantangan tersebut. Dengan melihat kondisi yang saat ini terjadi, Wang Yoshi meminta maaf pada Hokigong dan Ouyang Feng bahwa dirinya tak bisa menetapkan Gao Jing maupun Ouyang Ke sebagai calon menantunya dan akan membicarakan perkara pernikahan di lain waktu, di saat Huang Rong sudah benar-benar matang dan tak lagi manja seperti anak kecil. Kedatangan Ouyang Feng dan Ouyang Ke di Pulau Bunga Persi yang tak lain berkeinginan merebut kitab sembilan yin yang berada di sana gagal. Esok harinya mereka memutuskan pergi berpamitan untuk meninggalkan Pulau Bunga Persi. Tak hanya mereka, Huang Yoshi yang masih kecewa dan marah, dirinya juga mengusir Gao Jing dan Zhao Butong untuk segera angkat kaki dari pulaunya. Tak berselang lama dari kepergian Gao Jing, terlihat Nona Huang Rong kembali menghampiri makam ibunya. Di sini ia kembali curhat akan masalah yang baru ia alami, di mana saat ini dirinya tak lagi diperbolehkan untuk keluar dari Pulau Bunga Persik. Bahkan hubungan asmara yang ia jalani dengan lelaki pilihannya tak disetujui oleh sang ayah. Secara tak diduga, terlihat pendekar Huang Yoshi yang galau, ia juga menghampiri makam sang istrinya. Mengerti jika ayahnya datang, Huang Rong memilih untuk bersembunyi dan menguping akan curhatan ayahnya. Di sini Huang Yoshi curhat jika kitab sembilan yin tak bisa ia dapatkan, sebab kitab tersebut telah dimusnahkan oleh seorang pendekar gila yang usai pergi menggunakan kapal yang sengaja ia rancang agar tenggelam di tengah lautan.
这话是什么意思？ Mendengarkan akan hal tersebut, Wang Rong yang sangat cemas akan keselamatan Gao Jing, ia memutuskan untuk pergi menyelamatkannya. Dengan bermodalkan perahu kecil itulah, Wang Rong dengan tergesa-gesa menyusul keberadaan mereka. Karena tak memiliki pilihan lain, Zhao Butong, Gao Jing, dan si pengemis utara Hao Qiga memutuskan untuk melompat terjun bebas ke lautan. Yang untungnya mereka dapat selamat dengan menggunakan serpihan kayu yang mengambang. Tak ingin kepulangannya dengan tangan hampa, Ouyang Feng dengan sengaja menolong mereka dengan maksud agar ia bisa mendapatkan kitab 9 Yin Salinan yang sudah dihafalkan secara sempurna oleh Gao Jing. Mengerti akan rencana busuk tersebut, pendekar Zhao Butong yang mengerti Ouyang Feng ialah pendekar yang ditakuti akan kehebatan racunnya. Dengan sengaja ia merendahkan Ouyang Feng jika racun miliknya tidaklah mampu membunuh seekor ikan hiu yang berada di laut. Merasa telah diremehkan, Ouyang Feng yang kesal seketika dirinya membuktikan akan kehebatan racun yang ia miliki. Dan benar saja, dalam waktu sekejap, tak hanya satu ikan hiu, terlihat ratusan bahkan ribuan ikan hiu dibuat terkapar olehnya. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut, Ouyang Feng menyuruh paksa Zhao Butong agar dapat menuliskan salinan kitab 9 Yin yang dihafalnya. Dan benar saja, terlihat Zhao Butong menuruti akan permintaan tersebut. Namun yang ia tuliskan bukanlah salinan kitab 9 Yin, melainkan gambar seekor monyet yang sedang meringis. Ya, dengan kecerdikan akalnya itulah, pendekar Zhao Butong memilih untuk kabur melarikan diri dari hadapan Ouyang Feng. Karena rencana awalnya gagal, mereka memaksa Gao Jing agar dapat menuliskan kitab 9 Yin untuknya. Jika tidak, maka dirinya tak akan segan-segan membunuh mereka dengan bisa racun ular mematikan yang ia miliki. Karena tak ingin mati konyol, dengan ide yang cerdik, Hao Qigong menyuruh Gao Jing menuruti permintaan Ouyang Feng dengan cara menuliskan salinan dari kitab 9 Yin yang palsu. Merasa jika siasat dan rencana tersebut sangatlah oke, esok harinya Gao Jing menemui Ouyang Feng menuruti permintaan untuk menuliskan kitab 9 Yin. Di sini nampak jika Ouyang Feng sangat percaya pada Gao Jing. Bahkan ia tak menaruh curiga sedikit pun jika yang ditulis Gao Jing hanyalah asal-asalan. Seusai mendapatkan salinan kitab tersebut, malam harinya, Ouyang Feng yang kejam ia berencana akan membunuh Gao Jing dan Hao Qigong dengan cara membakar dan memusnahkan kapal yang saat ini mereka naiki. Untungnya dengan tak sengaja itulah, rencana jahanam tersebut diketahui oleh Hao Qigong. Di sini dengan tergesa-gesa Hao Qigong mengajak kabur Gao Jing menggunakan perahu kecil tanpa sepengetahuan mereka. Dan benar saja esok paginya, terlihat mereka menjalankan siasat yang sudah direncanakan. Namun di waktu yang bersamaan itulah, Nona Huang Rong datang dan mendekati kapal yang terbakar tersebut untuk menyelamatkan Gao Jing dan gurunya. Mengerti jika nyawa Huang Rong dalam bahaya, mereka memutuskan untuk berputar arah dengan menyuruh Gao Jing untuk tetap di tempat. Tak senang melihat permainan licik dari Ouyang Feng, Hao Qigong mengajaknya untuk adu sparring kungfu bersamanya. Di atas perahu juga sedemikian, Gao Jing yang tak ingin kekasihnya Nona Huang Rong celaka, ia melesatkan serangan bertarung dengan Ouyang Ke. Dari pertarungan yang dahsyat itulah terlihat teknik kungfu yang masing-masing mereka miliki samalah kuat nan hebat. Ya, karena tak ingin misinya gagal untuk menjadi pendekar kungfu terkuat nomor 1 di dunia. Dengan ide licik,
Ouyang Feng memanfaatkan situasi tersebut untuk dapat membunuh Hao Qigong menggunakan bisa racun ular miliknya. Dan benar saja untungnya dengan sigap, Gao Jing datang tepat waktu menolong Hao Qigong yang sudah lumpuh tak berdaya. Tak ingin nyawa gurunya dalam bahaya, Gao Jing memerintahkan Nona Huangrong untuk membawa dan menyelamatkan Hao Qigong saat itu juga. Di sinilah nampak Huangrong sangat sedih menyaksikan kapal di hadapannya terbakar, terbelah, bahkan tenggelam di lautan, yang mana Gao Jing masih berada di sana. Dari ledakan yang amat menggelegar tersebut, terlihat perahu yang dinaiki Huangrong akhirnya dapat sampai di tepi lautan. Dalam kondisi yang sudah tak berdaya itulah, Huangrong membawa gurunya Hao Qigong beristirahat di sebuah gua yang tak jauh dari keberadaan mereka. Menyadari jika nyawanya sudah di ujung tombak, Hao Qigong yang tak ingin sekte pengemis kehilangan pemimpin, ia sengaja memberikan pusaka tongkat legendaris pemukul anjingnya pada Huangrong, bertujuan agar Huangrong dapat menggantikan dirinya untuk menjadi tetua sekte pengemis yang baru. Di sini Hao Qigong juga melatih 36 teknik kungfu tongkat legendaris pemukul anjing pada Huangrong, agar para masyarakat sekte pengemis dapat tunduk dan patuh atas segala perintahnya. Tak berselang lama dari berlatih, tiba-tiba Huangrong diserang Ouyang Qi di saat dirinya sedang berusaha menyalurkan energi murni pada gurunya. Untungnya di saat terdesak, dengan sisa-sisa energi, Hao Qigong dapat menyelamatkan Huangrong. Esok harinya, Huangrong yang masih menaruh kesal dengan Ouyang Qi, dengan ide kecerdasannya dirinya berhasil menjebak dan menjerat Ouyang Qi menggunakan akar pohon yang membuat salah satu dari kakinya cacat akibat tertimpa batu. Tak berselang lama dari kejadian tersebut, di waktu bersamaan Ouyang Feng dan Gao Jing pun datang di hadapan mereka. Melihat ponakannya menyengir kesakitan akibat patah tulang, dengan sekuat tenaga Ouyang Feng berusaha menyelamatkan dan membawanya masuk ke dalam gua untuk ia obati. Gao Jing yang tak ingin berlama-lama di pulau terpencil tersebut, ia mencoba untuk membuat rakit dengan menebang beberapa pohon menggunakan kehebatan kungfunya. Menyadari jika Gao Jing sudah hafal bahkan menguasai kungfu 9 yin, sambil beristirahat inilah Hao Qigong menyuruh Gao Jing untuk membacakan isi bait ke-15 kitab 9 yin di hadapannya. Yi sui liang zhang, xing dang zhong. Dan benar saja, dari beberapa jurus kungfu yang berada di dalam kitab tersebut, terlihat Hao Qigong dapat sembuh dari racun ular Ouyang Feng meskipun kungfunya saat ini masihlah melemah. Sedangkan di sisi lain di dalam kerajaan Jin, Yang Liye dan Yang Kang yang mengetahui jika kapal yang dinaiki Ouyang Feng telah hangus terbakar, mereka pun memutuskan untuk pergi mencari dan menyelamatkan keberadaan mereka. Sebab saat ini mereka sangat butuh akan bantuan Ouyang Feng agar bisa mendapatkan kitab legendaris perang Wumu sebagai jimat dan kekuatan untuk menghancurkan dan melulantakan kerajaan bangsa Mongol dan bangsa Song yang saat ini sudah menjalin kerjasama. Dan benar saja, keesokan harinya terlihat Gao Jing dan Huangrong sudah selesai membuat rakit agar dapat berlayar meninggalkan pulau terpencil tersebut. Akan tetapi lagi-lagi dengan licik, Ouyang Feng berhasil merebut rakit buatan mereka, yang ternyata hal tersebut ialah perangkap dan jebakan yang sengaja dirancang oleh Gao Jing dan Huangrong agar mereka berdua tenggelam di saat berada di tengah-tengah lautan. Ya, akibat kecurangan tersebut, terlihat saat ini Ouyang Feng dan Ouyang Qi terombang-ambing di tengah lautan. Dalam kondisi yang sudah tak berdaya itulah, untungnya kapal Yang Liye datang tepat waktu membantu dan menyelamatkan nyawa mereka. Di sini seketika keempat pendekar setan Huang tertawa melihat keadaan Ouyang Qi yang terpujur lemah tak berdaya. Ditambah mereka juga memandang lemah kemampuan Ouyang Feng,
sebab kungfunya kalah dari Gao Jing. Dengarkan akan hinaan tersebut, Ouyang Feng yang geram, ia pun melesatkan gelas minumannya serta menunjukkan kehebatan kungfunya di hadapan mereka. Tak berselang lama keesokan harinya, pendekar Wang Yos yang khawatir akan keselamatan putrinya, ia pun juga pergi untuk menemukan keberadaannya. Di pertengahan jalan itulah, secara tak sengaja ia melihat Ouyang Feng yang tak jauh dari keberadaannya. Di sini ia menanyakan akan keberadaan putrinya pada Ouyang Feng. Ouyang Feng yang tak ingin berurusan dengan si pendekar sesat timur, ia dengan bohong mengatakan bahwa dirinya tak mengetahui akan keberadaan Huang Rong. Salah satu pendekar setan Huang yang mengerti jika pendekar dihadapannya ialah ayah kandung Huang Rong. Dengan spontan tanpa rasa takut, ia mengatakan jika putrinya sudahlah tewas tenggelam di lautan. Tak percaya akan perkataan pendekar kepala benjol tersebut, seketika Huang Yosi mengeluarkan tenaga dalamnya yang membuat pendekar tersebut terpental dari kapal. Sedangkan di sisi lain, terlihat saat ini Gao Jing dan yang lainnya berhasil selamat berkat bantuan dari pendekar Sinting Zhao Butong, yang mana saat ini mereka berada di sebuah desa kecil bernama Niu Chijun, di mana desa tersebut tak lain merupakan tempat tinggal orang tua Gao Jing dan Yang Keng 18 tahun yang silam. Tak berselang lama dari bernostalgia, tiba-tiba Gao Jing dan Nona Huang Rong dikejutkan akan kehadiran seorang perempuan cupu yang bernama San Gu. Merasa sama-sama agak sinting dan gilanya, Zhao Butong mengajaknya untuk bermain serta merebut buah semangka yang berada di tangannya. Nona San Gu yang kesal melihat buah semangkanya hancur, ia pun mengeluarkan teknik jurus kungfunya untuk menghajar Zhao Butong. Mengetahui jika teknik yang digunakan Nona San Gu berasal dari Pulau Bunga Persik, Nona Huang Rong pun seketika melerai pertarungan mereka. Sedangkan di sisi lain, Huang Yos yang belum menemukan berita akan kejelasan kematian putrinya, ia pun meminta bantuan Tuan Lu dengan mengirimkan surat agar dapat membantu dirinya untuk menemukan keberadaan Gao Jing. Di sini nampak jika Huang Yosi sangat marah pada Gao Jing. Ia menganggap bahwa malapetaka akan kematian putrinya bersumber dari Gao Jing. Di saat beristirahat sambil menyantap ayam panggang buatan Huang Rong, secara tak sengaja, pendekar Zhao Butong menemukan ruang rahasia yang terletak di bilik lemari. Penasaran akan ruangan tersebut, mereka pun mengeceknya dengan penuh kehati-hatian. Dan benar saja, mereka pun menemukan mayat manusia yang sudah menjadi tengkorak. Dengan melihat benda-benda berharga yang berada di sana, Huang Rong baru sadar jika mayat manusia tersebut tak lain ialah murid ayahnya dari Pulau Bunga Persik yang bernama Pendekar Qiu Li Feng. Di sini, Huang Rong menjelaskan di hadapan mereka, meskipun murid ayahnya berkhianat dan pergi meninggalkan Pulau Bunga Persik, namun mereka masih tetap setia pada ayahnya. Bahkan di tempat tersebut, Nona Huang Rong juga menemukan sebuah peta harta karun legendaris yang masih tersimpan dengan rapi. Seusai berlatih, keesokan harinya, di saat Nona Huang Rong dan Gao Jing jalan-jalan santai, secara tak sengaja mereka dikejutkan akan keberadaan pendekar setan Huang di desa Niu Chijun. Penasaran akan gerak-gerik mereka, dengan senyap, Huang Rong dan Gao Jing berusaha mencari informasi akan rencana yang hendak dilakukan oleh Yang Liye. Dan benar saja, rencana Yang Liye dan yang lainnya saat ini tak lain untuk mencari keberadaan kitab legendaris Perang Wumu disimpan. Hal itu ia lakukan tak lain agar dirinya dapat dengan mudah mengalahkan bangsa Mongol dan bangsa Song yang saat ini sudah menjadi sekutu. Menyadari jika kungfunya lemah, Yang Kang juga meminta agar Ouyang Feng dapat mengangkat dirinya sebagai murid. Namun hal tersebut ditolak olehnya, sebab dirinya masih memiliki Ouyang Ki yang merupakan muridnya juga. Dalam artian si pendekar racun barat ini tak akan mengajarkan kungfunya pada orang banyak, yang mana dirinya lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Tak ingin melihat rencana Yang Liye berjalan dengan mulus serta melihat bangsa Mongol dan bangsa Song hancur di tangan Yang Liye, Gao Jing mengajak Nona Huang Rong untuk mencari titik keberadaan kitab legendaris Perang Wumu tersimpan sebelum didahului dan ditemukan mereka.
Singkat cerita, keesokan malamnya, terlihat saat ini Gao Jing, Nona Huang Rong, Pendekar Zhou Butong dan Hao Qigong sudah sampai di kota Lin'an. Hei, Lao Xiaohua. Secara bersamaan itulah terlihat dari sisi kiri yang Lie dan yang lainnya juga sampai di kota Lin'an. Dengan melihat petunjuk peta yang ia miliki, yang Lie menduga kuat jika kitab legendaris perang Wumu tersimpan di sebuah gua. Mengerti akan hal tersebut, Gao Jing dan Nana Huang Rong berusaha menjebak dan menyerang keempat pendekar setan Huang secara diam-diam. Menyadari jika yang menyerang mereka di dalam gua ialah Gao Jing dan Nana Huang Rong, Ouyang Feng dan Yang Kang akhirnya turun tangan untuk menghadapi mereka. Di sini nampak jika Gao Jing sangat kecewa pada Yang Kang, di mana janji dan sumpah yang diucapkannya hanyalah manisan bibir semata. Dengan bersusah payah, terlihat Gao Jing berjuang sekuat tenaga merebut kitab legendaris perang Wumu yang sudah berada di tangan Yang Kang. Tak ingin usahanya sia-sia, dengan keji, Yang Kang menikam Gao Jing dari belakang demi mendapatkan kitab tersebut. Melihat kenyataan akan kejahatan Yang Kang, tentu Nona Qi sangat kecewa padanya. Tak hanya Nona Qi, Huang Rong yang baru datang dirinya juga sangat terkejut melihat keadaan Gao Jing yang sudah tersungkur tak berdaya di atas tanah. Dengan penuh kesedihan, Nona Huang Rong membawa pulang Gao Jing untuk kembali ke desa New Qijun. Dalam mode ketakutan, untungnya Gao Jing dapat sadar dari pingsannya. Gao Jing yang ingat jika jurus kitab sembilan nin dapat menyembuhkan segala luka, ia meminta Nona Huang Rong untuk membawanya di tempat yang aman. Sebab ia butuh waktu selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum agar lukanya dapat pulih. Nona Huang Rong yang khawatir jika keberadaan mereka diketahui oleh orang lain, ia meminta dan berpesan pada Sang Gu agar tak memberitahu pada siapapun akan keberadaan mereka saat ini. Dan di saat inilah, ritual pemulihan pun dimulai. Di sisi lain, Nona Qi yang tak kuat menerima kenyataan akan hal yang usai terjadi. Dengan rasa penyesalan yang amat mendalam karena telah percaya pada Yang Kang, akhirnya ia memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Tak berselang lama keesokan harinya, terlihat Yan Lie bersama yang lain juga sampai di desa New Qijun. Yang secara tak sengaja mereka juga memasuki rumah yang digunakan Gao Jing dan Nana Huang Rong untuk bermeditasi. Di sini, Yang Lie sangat terkejut melihat isi kotak yang baru ia dapatkan. Yang Lie yang tetap berambisi besar, ia kembali meminta tolong Ouyang Feng dan yang lainnya untuk melakukan pelacakan akan keberadaan kitab legendaris perang Wumu tersimpan. Tak berselang lama malam pun tiba, sampailah Ouyang Feng dan pendekar setan Huang di dalam istana kerajaan. Zhao Butong, si bocah tua nakal yang mengetahui akan kehadiran mereka, dengan usil, ia pun mempermainkan dan menakut-nakuti mereka. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas, Ouyang Feng berusaha mengejar dan menangkap Zhao Butong kembali, untuk ia paksa menuliskan salinan kitab sembilan yin untuknya. Mengerti jika kepulangan anak buahnya dengan tangan hampa, ia menyuruh Yang Kang pergi menemui Qian Ren si pendekar tapak besi agar dapat membantu dirinya. Berselang lama dari kepergian Yang Lie, terlihat Guan Yin dan seorang perempuan bernama Nona Cheng juga mendatangi rumah tersebut. Tujuan Guan Yin datang di desa New Qijun tak lain untuk menemukan keberadaan Gao Jing dan ketujuh pendekar Jiangnan. Sebab saat ini Huang Yosi sedang mencari dan memburunya untuk membalaskan atas kematian putrinya. Tak berselang lama dari berbincang, tiba-tiba Guan Yin diserang oleh seorang pendekar perempuan yang baru tiba di sana. Tak ingin adanya salah paham, Nona Cheng melerai pertarungan tersebut, yang ternyata pendekar asal Quan Zhen tersebut ialah gurunya. Karena memiliki motif dendam,
Pendekar setan Huang tiba-tiba melesatkan serangan ke arah mereka, yang dengan mudahnya Guan Yin, Nona Cheng, dan pendekar yang tak tahu namanya pun dibuat tak berdaya melawan kungfu pendekar setan Huang. Merasa ada yang aneh, keempat pendekar setan Huang mencoba untuk memasuki ruang rahasia yang berada di sana. Yang untungnya, San Gu dapat menghentikan langkah mereka. Yang secara bersamaan pendekar Huang Yoshi juga datang di hadapan mereka. Dengan melihat topeng tersebut serupa dengan hantu yang menjahili mereka, tentu keempat pendekar setan Huang mengira jika dialah pelakunya. Namun dugaan mereka pun salah, yang membuat keempat pendekar setan Huang babak belur dihajar oleh Huang Yoshi. Tak hanya itu, Huang Yoshi juga menyuruh San Gu membelas si pendekar botak yang telah memukul dirinya. Guan Yin yang mengetahui jika pendekar bertopeng tersebut ialah Huang Yoshi, ia pun seketika memberikan salam hormat padanya. Bahkan di sini juga terungkap bahwa Nona Cheng ialah anak dari salah satu muridnya di Pulau Bunga Persi. Mengerti jika pendekar perempuan di hadapannya berasal dari Quan Zhen, Huang Yoshi dengan maksud baik mengusir dan menyuruhnya untuk pergi. Tersinggung akan perkataan dan ucapan Huang Yoshi yang menilai jika aliran kungfu Quan Zhen tak ada hebatnya, seketika si pendekar tersebut melesatkan serangan ke arahnya. Namun hal itu samalah nihil, karena kungfunya sangat berbanding jauh dengan Huang Yoshi. Nona Cheng yang penasaran akan jati diri marga San Gu berasal, ia pun menanyakan padanya. Dengan polos San Gu mengatakan jika ayahnya bernama Qiu Li Feng. Dengan penuh haru, Nona Cheng sangat senang dapat berjumpa dan bertemu dengan San Gu, yang merupakan anak dari pamannya pendekar Qiu Li Feng. Sedangkan di sisi lain dengan sangat terkejut, pagi harinya Yang Kang mendapat kabar jika Nona Chi dirawat oleh salah satu penduduk desa. Yang Kang yang tak tahu akan hal yang dialami pada kekasihnya, ia pun bertanya padanya. Di sini ia mengatakan, di saat dirinya sedang angon bebek, secara spontan para bebeknya berteriak karena melihat adanya perempuan yang mengambang di danau. Dengan mengecek bahwa denyut nadinya masih ada, ia pun memutuskan untuk menyelamatkan dan membawanya pulang ke rumah. Yang Kang, yang tak ingin terjadi hal buruk pada kekasihnya, ia memerintahkan salah satu pengawal untuk mencari tabib sakti. Melihat kondisi Nona Chi yang sudah pucat, tabib tersebut mengatakan di hadapan Yang Kang untuk segera mempersiapkan pemakaman untuknya. Dalam kondisi yang bingung dan khawatir inilah, secara bersamaan pendekar tak tahu namanya melapor akan kejadian yang baru ia alami pada kakak seperguruannya. Jika dirinya usai dihajar Huang Yoshi, serta Huang Yoshi memandang dan menganggap lemah kungfu aliran perkumpulan Quan Zhen. Mendengarkan laporan tersebut, pendekar Qiu yang emosi ia pun berniat untuk mencari akan keberadaan Huang Yoshi. Namun langkahnya dihentikan oleh pendekar Ma dengan mengatakan untuk tak gegabah dalam mengambil segala tindakan. Melihat Yang Kang juga berada di desa New Chijun, pendekar Qiu pun memanggil dan menghampirinya. Yang Kang, yang tak ingin basa-basi di hadapan pendekar Qiu, ia mengatakan jika saat ini dirinya sedang mencari tabib sakti untuk menyembuhkan Nona Chi. Tak ingin terjadi hal buruk pada Nona Chi, pendekar Qiu mencoba untuk mengobatinya dengan menggunakan metode akupuntur. Sambil menunggu Nona Chi siuman dari komanya, pendekar Ma menanyakan akan keberadaan Gao Jing padanya. Dengan bohong, Yang Kang memberitahu mereka jika Gao Jing sudah tewas dibunuh oleh Huang Yoshi sebagai penebus atas kematian putrinya Nona Huang Rong yang tenggelam di lautan. Dengarkan akan kenyataan tersebut,
Pendekar Kyu dan yang lainnya yang tak terima atas perlakuan Huang Yoshi, mereka pun bergegas pergi untuk menemukan akan keberadaannya. Pendekar Huang Yoshi, yang saat ini masih bingung mencari keberadaan Gao Jing, ia pun kembali menemui Zhou Butong yang sedang balap lari bersama Ouyang Feng. Di sini ia menggeretak Zhou Butong untuk segera menunjukkan keberadaan Gao Jing, sebab ia akan menuntut balas atas kematian putrinya. Zhou Butong yang mengetahui jika Huang Rong belumlah mati, dirinya malah ngerjain Huang Yoshi dengan mengajaknya untuk balap lari dengannya. Mengerti akan berita tersebut, tak ingin rencana dan siasatnya gagal, pendekar Qian Ren pun pergi untuk melanjutkan misinya. Dan benar saja, di rumah San Gu inilah mereka bertemu dengan para pendekar aliran Quan Zhen. Di sini ia memulai aksinya dengan mengadu domba jika Huang Yoshi usai membunuh pendekar Zhou Butong, sebab mereka komplotan Gao Jing yang telah membuat putrinya Nona Huang Rong tewas tenggelam di lautan. Mengerti akan laporan tersebut, tentu para pendekar kungfu aliran Quan Zhen sangat geram mendengarkannya. Di sini mereka berencana untuk menuntut balas atas kematian Gao Jing dan Zhou Butong, yang merupakan kakak seniornya di dalam perguruan aliran Quan Zhen. Ya. Merasa jika adu dombanya berhasil, pendekar Qian Ren pun segera pergi dari hadapan mereka. Dan benar saja tak berselang lama, He Feng pun datang di tengah-tengah mereka. Tanpa basa-basi, pendekar Qiu menanyakan keberadaan Huang Yoshi padanya, sebab mereka akan menuntut balas atas tindakan jahanam yang dilakukan Huang Yoshi pada Gao Jing dan Zhou Butong. Hei Feng, ia mengerti jika kehadiran mereka berencana untuk membunuh gurunya. Ia pun mengerahkan segala kemampuan kungfunya untuk melawan mereka semua. Karena kalah jumlah serta kalah kungfu, tentu saat ini He Feng bukanlah lawan yang berat bagi mereka. Yang untungnya di saat terdesak Huang Yoshi datang membantu. Di sini Huang Yoshi menunjukkan kemarahannya sebab mereka telah menindas muridnya secara kejam. Yang tentunya, pertarungan dahsyat antar mereka pun tak terhindarkan. Ya, meskipun Huang Yoshi hanyalah sendirian, namun kehebatan kungfunya tak kalah dari mereka. Menyadari jika kekuatan kungfu mereka sangatlah tinggi, Ouyang Feng yang tak ingin ambisinya gagal untuk menjadi pendekar terhebat terkuat nomor satu di dunia, dari belakang ia pun melesatkan jurus pamungkasnya untuk membunuh si pendekar sesat timur. Menyadari gurunya dalam bahaya, He Feng dengan sigap berhasil menghentikan aksi tersebut yang membuat dirinya terhempas terluka sangat parah. Tak hanya itu, terlihat salah satu pendekar aliran Quan Zhen juga terluka parah akibat terkena pukulan telak dari Huang Yoshi. Pendekar Wang yang menyadari kungfu mereka saat ini tidaklah sebanding dengan Huang Yoshi, ia mengajak para pendekar yang lain untuk segera pergi dari sana. Di sinilah Huang Yoshi mencoba menolong muridnya He Feng yang sedang terluka sangat parah, serta ia mengatakan pada He Feng untuk dapat kembali bersamanya di dalam Pulau Bunga Persi. Mendengarkan akan ungkapan gurunya, tentu membuat He Feng menangis bahagia karena sudah diberi kesempatan untuk dapat kembali ke dalam Pulau Bunga Persi. Namun karena luka dalam yang dialami He Feng sangatlah parah, di hadapan Huang Yoshi inilah He Feng menghembuskan akan nafas terakhirnya. Zhao Feng.
能替你报仇。Tak berselang lama dari kejadian tersebut, terlihat di dalam istana kerajaan Jin, pendekar Qian Ren menyampaikan akan keberhasilannya di hadapan Yang Liye, yang mana ia berhasil mengadu domba menghasut akan kematian Gao Jing, yang membuat para pendekar aliran Kuan Zhen serta ketujuh pendekar asal Jiangnan memburu dan mencari keberadaan Huang Yoshi, tak lain untuk membalas akan kematian muridnya. Tak puas akan hal tersebut, Yang Liye yang berambisi besar untuk menjadi penguasa di segala benua, ia menyuruh Qian Ren untuk membantai para pasukan utusan Mongol yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang. Di sini Yang Liye juga menjanjikan akan menjadikan Qian Ren pendekar nomor satu terhebat di segala penjuru benua setelah kerajaan Jin benar-benar berhasil menguasai dan meraih akan kejayaannya. Menyuarakan akan titah tersebut, esok harinya pendekar Qian Ren pun bergegas pergi untuk menjalankan misi yang diperintahkan Yang Liye. Nona Qi yang baru sadar dari pingsan, ia pun sangat terkejut mendengarkan akan rencana jahat Yang Liye yang menyuruh Yang Kang untuk membunuh Ouyang Ke. Tujuan tersebut tak lain agar Ouyang Feng si pendekar racun barat dapat mengangkat Yang Kang sebagai muridnya. Tak ingin hal tersebut terjadi, Nona Qi pun bergegas pergi dari sana untuk mencari keberadaan Ouyang Ke saat ini. Dan benar saja, di dalam rumah Sanggu inilah Kuan Yin dan Nona Cheng yang merasa iba melihat kondisi Ouyang Ke. Dengan niat baik mereka memberikan beberapa asupan makanan padanya. Namun dengan keji, perbuatan baik yang mereka lakukan dibalas Ouyang Ke dengan sesuka udelnya. Di sini nampak jika Ouyang Ke si pendekar macan belang tak menyukai hubungan Kuan Yin dengan Nona Cheng, yang mana Ouyang Ke berniat untuk mengesek Nona Cheng agar keorisinilannya tak didahului oleh Guan Yin. Yang untungnya tindakan tersebut terhenti, yang secara bersamaan Sanggu datang melintas di hadapan mereka, di mana kedatangan Sanggu tak lain untuk meminta buah semangka pada Huang Rong jika stok buah semangkanya sudahlah habis. Melihat akan gerak-gerik Sanggu yang mencurigakan, ia pun mencoba untuk mendekatinya. Dan benar saja, di sini Ouyang Ke menemukan sebuah tempat rahasia yang digunakan Nona Huang Rong untuk mengobati Gao Jing. Menyadari akan hal tersebut dan tak ingin pengobatan Gao Jing gagal, Nona Huang Rong mencoba sebisa mungkin menghadapi dan melawan Ouyang Ke agar keluar dari dalam ruang rahasia. Tak berselang lama dari pertarungan tersebut, di waktu bersamaan Nona Qi pun datang masuk di dalam rumah Sanggu. Ya, di sini nampak jika Ouyang Ke sangat senang melihat kehadiran Nona Qi. Ia merayu dengan mengatakan di hadapan Nona Qi jika saat ini parasnya semakin anggun dan cantik. Tak disangka, di waktu bersamaan pula Yang Kang datang di hadapan mereka. Di sini terlihat Yang Kang tak menaruh amarah melihat akan aksi Ouyang Ke yang amat bejat pada kekasihnya, yang malah ia menyuruh Ouyang Ke untuk meneruskan menggoda Nona Qi, sedangkan ia akan menggoda Nona Cheng. Dan benar saja, seketika Yang Kang melesatkan pisau belati ke arah Ouyang Ke, yang membuat dirinya tersimbah darah dibantai olehnya. Ya, tentu hal tersebut ia lakukan tak lain agar ia dapat diangkat sebagai murid pendekar racun barat Ouyang Feng seorang diri. Karena tak ingin aksinya diketahui, awalnya Yang Kang berniat untuk menguburkan jasad Ouyang Ke, namun niat tersebut terhenti dengan melihat belati yang ia gunakan terukir nama Gao Jing di sana. Sanggu yang mengira jika tongkat legendaris pemukul anjing ialah milik Yang Kang, ia pun mengejar akan kepergiannya serta menyerahkan tongkat tersebut padanya. Sedangkan di sisi lain, Ouyang Feng yang mengerti jika Ouyang Ke tak berada di dalam istana kerajaan Jin, dengan sangat tergesa-gesa ia pun menuju rumah Sanggu untuk membawanya pulang. Namun setibanya di sana, Ouyang Feng sangat terkejut melihat kondisi Ouyang Ke yang tersimbah darah dan tak bernyawa lagi. Dengan penuh kesedihan ia pun berupaya untuk menolong dan menyelamatkan nyawanya.
Namun hal tersebut hanyalah sia-sia belaka ia lakukan. Di sini nampak Wang Rong dan Gao Jing terkejut melihat pengakuan Ouyang Feng. Ia mengatakan jika Ouyang Ke ialah anak kandungnya. Dengan penuh rasa kesedihan dan kemarahan itulah, Ouyang Feng berjanji akan menuntut balas atas kematian anaknya. Tentu dengan melihat belati yang digunakan bertuliskan nama Gao Jing. Ia mengira jika yang membunuh anaknya tak lain ialah ulah dari Gao Jing. Tak berselang lama keesokan harinya, terlihat di saat Yang Kang dan Nona Chi sedang berjalan untuk kembali di dalam istana, ia dikejutkan akan para pengemis yang tiba-tiba hormat melihatnya. Di sini Yang Kang baru sadar jika tongkat yang ia bawa merupakan pusaka milik tetua sekte pengemis yang membuat mereka memberikan salam hormat padanya. Tak hanya itu, di sini Yang Kang juga mendapatkan informasi jika tak akan lama lagi akan diadakan pelantikan tetua sekte pengemis yang baru di atas Gunung Junsan. Mendengar akan kabar baik tersebut, tentu Yang Kang sangat senang mendengarnya. Tak hanya itu, di sisi lain Yang Lie juga sedemikian. Ia sangat senang melihat keberhasilan Yang Kang, di mana ia berhasil menyingkirkan Ouyang Ke, serta juga berhasil mendapatkan tongkat sekte pengemis yang tak akan lama lagi akan menjadi tetua sekte. Tak ingin melihat Gao Jing tewas di tangan Huang Yaoxi. Di sisi lain terlihat para pendekar jianganan juga baru sampai di desa Niu Chijun. Di sini mereka tak akan membiarkan muridnya dibunuh oleh Huang Yaoxi yang tetap mengira dan menganggap bahwa kematian putrinya bersumber dari Gao Jing. Dan benar saja, sesampainya di dalam rumah Sangu, kedatangan mereka seketika disambut hangat oleh Huang Yaoxi yang secara tiba-tiba melesatkan serangan ke arah mereka. Dengan nada penuh amarah inilah, Huang Yaoxi menggeretak para pendekar jianganan untuk dapat menyerahkan Gao Jing padanya. Tak terima atas tuduhan tersebut, tentu para pendekar jianganan juga sangat marah pada Huang Yaoxi yang membuat pertarungan sengit antar mereka pun tak terhindarkan. Tak ingin melihat para gurunya celaka bahkan tewas terbunuh oleh Huang Yaoxi, Gao Jing memutuskan untuk keluar menangkis serangan yang dilesatkan Huang Yaoxi pada gurunya. Tentu hal tersebut membuat mereka sangat terkejut. Ditambah Huang Yaoxi sangat senang melihat jika putrinya Huang Rong belumlah tewas. Dengan melihat kondisi Gao Jing yang semakin parah, Nona Huang Rong meminta agar ayahnya dapat membantu menyembuhkan luka yang dialami Gao Jing. Ya, berkat teknik kungfu yang dimiliki Huang Yaoxi sangatlah tinggi, tentu dalam waktu sekejap Gao Jing pun dapat sembuh total dari luka dalam yang dialaminya. Seusainya, Nona Huang Rong menceritakan akan kebenaran pada mereka semua. Jika semua hal yang mereka alami tak lain ulah dari Ouyang Feng dan Yang Lie yang saat ini sudah menjalin kerjasama. Mendengarkan kenyataan tersebut, di hadapan anaknya Huang Rong, Huang Yaoxi berjanji akan membalaskan semua kejahatan yang mereka lakukan dengan setimpal. Tak berselang lama dari berbincang, Huang Rong membawa ayahnya masuk ke dalam ruang rahasia untuk memperlihatkan akan isi ruangan tersebut yang dipenuhi dengan barang-barang berharga di sana. Menyadari jika muridnya pendekar Ling Feng sudah tewas, tentu Huang Yaoxi merasa sangat bersalah telah mengusir mereka untuk pergi dari Pulau Bunga Persi, yang nyatanya semua muridnya masihlah setia dengannya. Bahkan mereka rela mati demi mendapatkan barang-barang legendaris untuk menyenangkan dirinya. Tak ingin melihat ayahnya berlarut dalam kesedihan, Nona Huang Rong menyarankan agar ayahnya dapat membawa Sangu ke dalam Pulau Bunga Persi, sebab Nona Sangu ialah anak kandung dari pendekar Ling Feng. Nona Huang Rong yang melihat lukisan curian Ling Feng sangatlah berharga bagi Gao Jing, ia meminta izin ayahnya untuk memberikan lukisan tersebut padanya. Ling Feng, 师父当年真的太鲁莽了，把你赶出桃花岛。 几个弟子之中，属你武功最强。 Tak berselang lama dengan sangat tergesa-gesa, Sangu menghampiri dan memberikan sebuah kertas pesan dari Zhou Butong
yang memberitahu Wang Rong agar tak lupa akan acara pelantikan tetua sekte pengemis yang baru. Menyadari akan hal tersebut, Wang Rong seketika menanyakan letak keberadaan pusaka tongkat legendaris pemukul anjing pada San Gu. Dengan penuh ketakutan, San Gu mengatakan jika tongkat tersebut ia berikan pada seorang pemuda yang tak lain ialah Yang Kang. Menyarankan akan hal tersebut, Wang Rong yang tak ingin terjadi hal buruk pada sekte pengemis, ia mengajak Gao Jing untuk segera mencari dan merebut pusaka sekte pengemis di tangan Yang Kang. Sebelum pergi, terlihat Wang Rong meminta doa restu berpamitan dengan ayahnya. Serta terlihat Gao Jing pun juga sedemikian, ia berpamitan dengan para gurunya. Namun langkah dan kaki kepergian Gao Jing terhenti di saat dirinya melihat burung Raja Wali terbang di angkasa. Yang mana hal itu menandakan jika Nona Huang dan yang lainnya sedang dalam masalah besar. Dan benar saja, di sebuah hutan terlihat saat ini pendekar Beizi dan para pasukan utusan Mongol ditangkap oleh pendekar Qianren untuk ia kuliti secara hidup-hidup. Untungnya dengan gesit, Gao Jing dan yang lainnya datang tepat waktu menyelamatkan mereka semua. Karena tak memiliki kemampuan apapun, tentu pendekar Qianren ketar-ketir melihat kedatangan mereka. Nona Wang Rong yang kesal melihat jika pendekar Qianren lah yang menyebarkan berita hoax, dengan jengkel ia pun menggamparnya berkali-kali. Pendekar Wang Yosi yang mengetahui jika Gao Jing mempunyai hubungan spesial dengan putri kerajaan bangsa Mongol, ia meminta Gao Jing untuk dapat menjelaskan padanya. Karena di hati Gao Jing hanyalah ada Nona Huang number one, tentu ia mengatakan jika Nona Huang sudah ia anggap sebagai adik kandungnya sendiri. Mendengarkan akan ungkapan tersebut, Wang Yosi yang tak ingin bertele-tele, ia menantang Gao Jing untuk mengatakan jika wanita yang ia pilih hanyalah Wang Rong, bukan putri dari kerajaan bangsa Mongol. Di sini nampak Tao Liye sangat kecewa pada Gao Jing sebab ia telah berkhianat dan tak menepati akan janjinya. Bahkan Tao Liye memutuskan hubungan saudara angkat dengan Gao Jing. Gao Jing yang merasa serba salah, ia kembali menghentikan langkah kepergian mereka. Sebagai seorang pendekar, tentu Gao Jing sangat menjunjung tinggi sebuah janji, yang mana ia tetap akan menikahi Nona Huang, sebab itu sudah merupakan janjinya pada bangsa Mongol. Nona Huang Rong yang mengerti bahwa keputusan Gao Jing tersebut karena terpaksa, dengan sedikit kecewa, ia pun meneteskan air mata kesedihan di hadapan Gao Jing. Karena Gao Jing sudah menetapkan pilihan, Tao Liye mengajak Gao Jing untuk ikut bersamanya kembali ke bangsa Mongol. Namun Gao Jing menolak ajakan tersebut sebab masih ada misi yang belum ia selesaikan. Mendengarkan kenyataan tersebut, Nona Huang mengatakan di hadapan Gao Jing bahwa satu bulan ke depan ia akan kembali untuk menemuinya di kota Lin'an. Berasa sudah tak lagi ada harga dirinya, pendekar Wang Yosi juga mengajak putrinya untuk ikut bersamanya kembali di Pulau Bunga Persik. Namun Huang Rong menolak ajakan tersebut sebab ia belum berhasil mendapatkan pusaka tongkat legendaris sekte pengemis di tangan Yang Kang. Di sini, Huang Rong berjanji akan kembali di Pulau Bunga Persik jika segala urusannya sudahlah beres. Keesokan harinya, Nona Huang Rong yang tak ingin menyanyiakan kebersamaannya dengan Gao Jing, ia memanfaatkan momen di setiap detik bahkan menitnya, agar suatu saatnya nanti ia tak menyesali jika sudah tak lagi bisa bersama Gao Jing. Namun sangat disayangkan, seusai bersenang-senang terlihat Gao Jing sangat sedih melihat lukisan pemberian Huang Rong basah kuyup terkena air hujan. Tak ingin melihat Gao Jing sedih, Nona Huang Rong berusaha untuk mengeringkan lukisan tersebut. Ya, di sini mereka terkejut jika lukisan yang mereka bawa merupakan peta petunjuk yang memberitahu akan letak keberadaan kitab legendaris perang Wumu tersimpan. Yang tentunya, saat ini mereka mengetahui
jika kitab legendaris Perang Bomu tidaklah disimpan di dalam istana kerajaan, melainkan disimpan di sebuah tempat yang terletak di Gunung Tapak Besi. Karena tak ingin kitab legendaris tersebut jatuh di tangan Yang Liye, serta Huang Rong tak ingin melihat Yang Kang menjadi tetua sekte pengemis yang baru. Dengan sangat tergesa-gesa, mereka memutuskan untuk mencari keberadaan Yang Kang saat ini. Ya, secara tak sengaja inilah mereka berjumpa dengan salah satu anggota sekte pengemis di saat berada di kedai cabang milik Bok Darmi. Sambil menyantap makanan inilah, Lau Jiu memberitahu Gao Jing bahwa semenjak kepergian Hao Qigong saat ini sekte pengemis terpecah belah menjadi dua aliran, yang mana satunya identik dengan memakai pakaian yang rapi dan wangi, sedangkan satunya berpakaian selayaknya pengemis pada umumnya. Serta kedua aliran tersebut saat ini sering berseteru bahkan tak akur dengan satu sama lain. Di waktu yang bersamaan inilah, terlihat Yang Kang juga datang di tempat tersebut. Namun terlihat Huang Rong dan Gao Jing tak mengetahui akan kedatangannya. Mengerti jika kedatangan mereka bermaksud untuk menghentikan dan mengambil pusaka tongkat legendaris sekte pengemis yang berada di tangannya. Dengan ide yang cerdik, Yang Kang menyuruh tetua Peng untuk membunuh dan meracuni mereka berdua, sebab merekalah yang membunuh Hao Qigong si pendekar pengemis utara. Percaya akan perkataan Yang Kang, tetua Peng yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, seketika dirinya menghampiri Huang Rong dan Gao Jing. Di sini ia mencoba untuk menipu mereka dengan mengatakan jika si pengemis Lau Jiu usai menaburkan racun terbang di makanan mereka. Sebab itulah, dengan niat baik tetua Peng memberikan obat penawar racun tersebut padanya. Tak percaya akan perkataan tersebut, tentu Huang Rong menolak untuk meminum ramuan yang dibuat olehnya. Menyadari jika aksi pertamanya gagal, tetua Peng yang ahli dalam ilmu hipnotis, ia kembali menyuruh mereka untuk menatap kedua bola matanya. Dan benar saja, dalam hitungan detik terlihat Gao Jing dan Nona Huang Rong pun seketika tertidur. Seusai tersadar, Gao Jing dan Nona Huang Rong terkejut melihat kondisinya dalam keadaan terikat. Yang tak lain hal tersebut ialah rencana Yang Kang yang tak menginginkan mereka menjadi batu penghalang baginya untuk menjadi sang tetua sekte pengemis yang baru. Tak hanya itu, salah satu ajudan Yang Kang juga menemukan sebuah gulungan legendaris yang tersimpan di dalam saku baju milik Gao Jing. Mengetahui jika gulungan tersebut merupakan petunjuk akan arah keberadaan kitab legendaris Perang Wumu tersimpan, ia pun seketika pergi dari sana untuk menemui dan memberikan gulungan tersebut pada ayahnya. Mendengarkan jika Gao Jing belumlah tewas, Ouyang Feng menanyakan akan keberadaan Gao Jing saat ini, yang tentunya dirinya akan membunuh Gao Jing untuk membalaskan atas kematian anaknya. Tak hanya itu, saat ini Yang Kang juga diangkat sebagai murid resmi oleh Ouyang Feng. Sedangkan di sisi lain, Nona Qi yang tak ingin melihat Gao Jing dan Nona Huang Rong dibunuh oleh Ouyang Feng si pendekar racun barat, dengan sangat tergesa-gesa, ia menghampiri para tetua sekte pengemis yang sedang rapat paripurna dengan Yang Kang. Yang tentunya saat ini mereka sedang membincangkan akan hukuman mati yang pantas untuk pengadili Gao Jing dan Nona Huang Rong. Di sini nampak, jika Nona Qi tak setuju bahwa Gao Jing dan Nona Huang Rong dieksekusi mati oleh Ouyang Feng, yang mana dirinya lebih setuju jika Gao Jing dan Huang Rong digantung di hadapan masyarakat sekte pengemis di saat acara pelantikan tetua sekte pengemis yang baru. Mendengarkan akan ide tersebut sangatlah bagus, tentu mereka setuju akan hal tersebut. Karena tak memiliki waktu banyak, tentu Nona Qi saat ini bingung memikirkan cara agar dapat membawa pergi dan menyelamatkan Gao Jing dan Nona Huang Rong. Yang untungnya dengan tak sengaja, ia dapat bertemu dengan kedua pengemis yang hendak meminta sumbangan di dalam istana. Disinilah Nona Qi memberikan sebuah surat yang sengaja ia masukkan ke dalam kue bakpao pada mereka. Kedua pengemis pun sangat terkejut membaca isi surat tersebut, yang memberitahu jika Gao Jing dan Huang Rong akan dieksekusi mati di hari upacara pelantikan tetua sekte pengemis yang baru.
Dan benar saja, malam harinya di atas gunung ujung etan, terlihat kedua aliran sekte pengemis sudah berkumpul di sana, yang menandakan jika upacara pelantikan sekte pengemis yang baru akan segera dimulai. Di sini, dengan penuh kebohongan, Yang Kang berpidato mengatakan di hadapan mereka, jika sang tetua Hao Qigong telah mewariskan pusaka tongkat legendaris pemukul anjing padanya, serta meminta agar dirinya menjadi tetua sekte pengemis yang baru. Tak hanya itu, Yang Kang juga bilang, jika 5 hari yang silam, Hao Qigong telah tewas terbunuh di tangan Gao Jing dan Nona Huangrong. Mengerti akan berita tersebut, tentu para masyarakat sekte pengemis sangat marah mendengarnya. Mengerti jika Gao Jing dan Huangrong ialah orang baik, tentu perkataan Yang Kang disangka oleh tetua Lao Jiu. Bahkan dirinya curiga jika semua perkataan dan ungkapan dari Yang Kang atas kematian Hao Qigong ialah berita hoax. Tak hanya tetua Lao Jiu, terlihat para pengemis yang lainnya juga tak percaya jika Hao Qigong telah dibunuh, sebab Gao Jing dan Huangrong merupakan murid kesayangannya. Namun perkataan tersebut tak digubris oleh Yang Kang, yang mana ia tetap memutuskan untuk menghukum penggal kepala pada mereka. Tak hanya itu, di waktu yang tepat, pendekar Qianren juga datang di tengah-tengah mereka, yang mana dirinya sengaja membawakan kilogram emas dan barang-barang berharga dari kerajaan, bertujuan untuk mengajak sekte pengemis berpindah ke selatan, bergabung dan tunduk di bawah pimpinan kerajaan Jin. Karena cerdik dan licik, tentu hal tersebut disetujui oleh Yang Kang, yang mana dirinya akan memanfaatkan kehebatan sekte pengemis agar dapat dengan mudah mengalahkan kerajaan bangsa Mongol dan bangsa Song. Namun lagi-lagi keputusan Yang Kang tak disetujui oleh para pengemis yang lainnya. Bahkan kedua anggotanya rela mati bunuh diri daripada menuruti perkataan dan perintah dari Yang Kang. Dalam keadaan yang genting inilah, terlihat Gao Jing tiba-tiba mendapatkan kekuatan hebat nan dahsyat seusai melihat dan mengamati formasi bintang di langit yang seketika melesat menghajar para anggota sekte pengemis yang berada di hadapannya. Ingin menyanyiakan kesempatan, Nona Huangrong juga berusaha keras merebut tongkat pusaka legendaris yang berada di tangan Yang Kang. Dan benar saja, dengan melihat teknik kungfu yang digunakan Huangrong merupakan 36 jurus tongkat pemukul anjing Hao Qigong, akhirnya para tetua sekte pengemis dan anggotanya baru sadar jika Nona Huangrong lah orang yang dipilih untuk menjadi tetua sekte yang baru. Namun permasalahan tak cukup sampai di situ, yang secara serentak, ketiga tetua sekte pengemis maju menyerang Huangrong untuk membuktikan akan perkataannya jika dirinya sudah berhasil menguasai 36 jurus tongkat pemukul anjing. Ya, cukup dengan 5 jurus yang dikeluarkan, terlihat mereka tak berdaya melawan kehebatan Nona Huangrong. Menyadari jika keberadaannya saat ini dalam bahaya, Yang Kang memutuskan untuk kabur dari sana. Yeah.
Sesudah menyelesaikan misi yang pertama, esok harinya, Gao Jing dan Nona Huangrong melanjutkan misi keduanya untuk mencari titik keberadaan kitab legendaris perang Wumu tersimpan. Di sebuah kedai cabang milik Bok Darmi inilah, lagi-lagi mereka bertemu dengan Qian Ren yang sedang melakukan tipu-tipu sulap di hadapan pelayan. Hal itu ia lakukan tak lain agar ia mendapatkan makanan dan minuman gratis di sana. Menyadari jika triknya dapat dibongkar oleh Nona Huangrong, Qian Ren yang tak memiliki kehebatan kungfu apapun, ia mencoba untuk kabur dari hadapan mereka. Namun, lagi-lagi ia tertangkap oleh Nona Huangrong. Di sini Huangrong menggertak si pendekar tipu-tipu agar dapat menunjukkan arah keberadaan Gunung Tapak Besi padanya. Dan benar saja, keesokan harinya terlihat Yan Lie dan yang lainnya juga sudah sampai di tempat keberadaan Qian Ren. Rencana mereka datang di sekte Tapak Besi tak lain untuk mengambil kitab legendaris perang Wumu yang masih tersimpan di puncak Gunung Lima Jari. Tanpa sepengetahuan dari Qian Ren inilah, Yang Lie dan Yang Kang mulai menyusun rencana dan strategi matang-matang agar keberadaannya tak dicurigai oleh pendekar Qian Ren dan para pengikutnya di dalam sekte. Tak ingin aksinya juga gagal. Di sisi lain terlihat Huangrong dan Gao Jing juga berhasil masuk ke dalam sekte Tapak Besi berkat tanda plakat tetua sekte yang ia miliki. Disinilah, dengan penuh kehati-hatian, akhirnya mereka dapat bertemu dengan Nona Qi. Nona Qi yang dari awal berada di pihak Gao Jing dan Nona Huangrong, tentu ia tak akan membiarkan mereka kembali celaka demi mendapatkan kitab legendaris perang Wumu. Di sini, Nona Qi juga memberitahu pada mereka jika di dalam sekte Tapak Besi sangatlah banyak jebakan dan perangkap yang dipasang secara sembunyi. Sebab itulah Nona Qi meminta pada mereka untuk selalu tetap waspada dan hati-hati dalam mengambil langkah dan tindakan. Dengan ide cerdik, malam harinya terlihat Yang Lie sengaja mengadakan upacara pernikahan Yang Kang dan Nona Qi di dalam sekte Tapak Besi. Siasat tersebut tak lain ia lakukan agar pasukannya mudah masuk ke dalam Gunung Tapak Besi mengambil kitab legendaris perang Wumu tersimpan. Gao Jing dan Nona Huangrong yang tak ingin kalah cepat, mereka pun bergegas masuk ke dalam gua Tapak Besi agar dapat sampai ke puncak gunung. Sedangkan di sisi lain, terlihat pendekar setan Huang juga mulai menjalankan rencananya dengan memasukkan racun di dalam minuman arak agar pendekar Qian Ren pun terkapar dibuatnya. Salah satu penjaga gua yang mengetahui jika ada penyusup, ia pun melapor pada Qian Ren. Dengarkan akan kenyataan tersebut, Qian Ren pun beranjak pergi dari hadapan Yang Lie dan yang lainnya, tak ingin rencananya gagal. Yang Lie menyuruh Yang Kang untuk mengikuti akan kepergian Qian Ren. Namun di saat hendak melangkahkan kaki, Yang Kang terkejut melihat kekasihnya Nona Qi yang tiba-tiba muntah darah. Yang ternyata hal tersebut ialah rencana Nona Qi yang juga berkeinginan untuk membalaskan dendam membunuh Yang Lie, yang mana ia sengaja mengoleskan racun mematikan pada perona bibirnya agar air teh yang ia minum dapat diminum oleh Yang Lie. Namun rencana tersebut terlihat gagal Nona Qi lakukan, sebab Yang Lie hanyalah berpura-pura meminum teh racun buatannya. Dengan kejam, Yang Lie menggertak Yang Kang untuk segera pergi mendapatkan kitab legendaris perang Wumu. Jika tidak, maka dirinya tak akan segan-segan untuk menghabisi nyawa Nona Qi. Yang Kang yang tak mempunyai pilihan lain serta tak ingin melihat kekasihnya tewas dalam kondisi mengenaskan, akhirnya ia menuruti perintah dari Yang Lie. Dan benar saja, sesampainya di dalam gua, terlihat Qian Ren sangat marah pada mereka karena Gao Jing dan Huangrong telah memasuki dan menerobos wilayah terlarang di Gunung Tapak Besi. Menganggap jika kemampuan Qian Ren bukanlah tandingannya, Huangrong dengan bergurau meremehkan dan menyuruh Qian Ren untuk menyerang dirinya. Dan benar saja, terlihat Huangrong terhempas terpental terluka sangat parah akibat jurus pukulan Tapak Besi Qian Ren. Oh.
Menyadari jika arak yang usai ia minum beracun, tentu Gianren tak lagi mampu untuk mengejar akan kepergian Gaojing dan Nona Huangrong. Disinilah Gaojing membawa Nona Huangrong bersembunyi di sebuah gua yang juga merupakan tempat larangan bagi sekte tapak besi. Gaojing yang cemas akan kondisi Huangrong, ia berusaha memberikan pertolongan pertama dengan menyalurkan tenaga murni di dalam tubuhnya. Menyadari jika tempat yang mereka masuki merupakan tempat terakhir yang berada di atas gunung tapak besi, Nona Huangrong menyuruh Gaojing untuk segera mencari titik keberadaan kitab legendaris perang Wumu tersimpan. Namun tak disangka, di dalam ruangan inilah mereka kembali berjumpa dengan Gianren yang secara tiba-tiba juga berada di sana. Melihat tak ada bekas luka di tangannya, Gaojing dan Nona Huangrong baru sadar jika selama ini Gianren bermuka dua, yakni mempunyai saudara kembaran. Dan benar saja, setelah didesak, akhirnya ia pun mengakui jika dirinya bernama Qiang Zhang, kakak kandung dari Gianren. Sedangkan di sisi lain, terlihat di bawah gunung, Gianren menyuruh semua pasukannya untuk menjaga ketat gunung tapak besi agar Huangrong dan Gaojing tak dapat kabur sebelum ia mati di tangannya. Para pendekar setan Huang yang belum mengetahui jika Gianren mempunyai saudara kembar, tentu ia menyuruh Gianren untuk menyingkirkan semua pasukannya. Namun perintah tersebut dibantah oleh Gianren sambil mengatakan akan membunuh semua orang yang masuk di area terlarang di dalam sektenya. Mendengarkan akan ungkapan tersebut, tentu Yang Lie tak akan takut padanya, sebab dirinya sudah membawa para pasukan pemanahnya untuk membunuh dan membantai dengan membabi buta sekte tapak besi jika berani melakukan perlawanan dengannya. Karena kalah jumlah, tentu Gianren hanya bisa terdiam mendengarkan gertakan dari Yang Lie. Merasa nyawanya dalam ancaman karena penjagaan sekte tapak besi yang semakin ketat, Nona Huangrong menyuruh Qian Zhen agar dapat membawa mereka keluar dari dalam gunung tapak besi dengan aman. Mendengarkan akan permintaan tersebut, tentu ia hanya bisa tertawa bodoh di hadapan Huangrong, yang secara bersamaan Gaojing menemukan sebuah kotak kayu yang di dalamnya berisikan kitab legendaris perang Wumu yang selama ini menjadi bahan incaran oleh para raja di dunia persilatan. Mengetahui jika Gaojing berhasil mendapatkan kitab tersebut, tentu Yang Kang seketika melesatkan serangan ke arahnya. Dari bawah gunung itulah Yang Lie melakukan ancaman yang mana ia tak akan segan-segan membunuh Nona Qi jika Yang Kang gagal merebut kitab tersebut di tangan Gaojing. Dalam keadaan yang bingung dan bimbang inilah, akhirnya Nona Qi memilih untuk melakukan bunuh diri daripada melihat Yang Lie berhasil mendapatkan kitab legendaris perang Wumu yang akan mengakibatkan bangsa Song dan bangsa Mongol menderita. Karena misi pertamanya gagal, Yang Lie dengan keji menyuruh pasukannya untuk melesatkan anak panah ke arah Gaojing dan Huangrong. Tak ingin mati terbakar, Gaojing mencoba untuk menghindar dan kabur dari sana. Yang untungnya mereka dapat selamat berkat bantuan burung Raja Wali Putih peliharaan Gaojing. Dengan melihat luka Nona Huangrong yang semakin parah, serta para pasukan kerajaan Jin dan sekte tapak besi masih mengejarnya, Gaojing kembali membawa Nona Huangrong kabur memasuki hutan mistis yang diselimuti embun tebal di sana. Gianren yang mengerti jika hutan tersebut sangatlah membahayakan, ia menghentikan semua pasukannya untuk tak mengejar kepergian Gaojing dan Nona Huangrong, sebab ia yakin bahwa mereka tak akan dapat keluar dan dapat bertahan hidup di dalam hutan mistis tersebut. Secara tak diduga inilah, Gaojing menemukan sebuah rumah kecil yang terletak di tengah-tengah hutan. Di sini ia memutuskan untuk singgah dan beristirahat sebentar di dalam rumah kecil tersebut. Yang ternyata, rumah tersebut dihuni oleh sosok pendekar perempuan berambut putih yang bernama Yinggu. Terlihat di sini Gaojing juga memperkenalkan dirinya dengan mengatakan jika mereka ialah murid pendekar pengemis utara. Tak hanya itu, Gaojing juga mengatakan jika saat ini mereka sedang dikejar dan diburu oleh Gianren
dan para pasukan sekte tapak besinya. Serta Gouji mengatakan jika saat ini mereka memerlukan bantuan untuk menyembuhkan luka dalam Huangrong yang terkena pukulan tapak besi Qianren. Mendengarkan jika mereka memiliki hubungan dekat dengan Hao Qigong, akhirnya pendekar Yinggu bersedia menolong mereka dan mengecek akan luka dalam yang diderita Huangrong. Seusai mengecek, pendekar Yinggu mengatakan jika luka yang dialami Huangrong sangatlah parah, bahkan ia tak akan mampu lagi untuk bertahan hidup lebih dari 3 hari. Sebab itulah ia menyuruh Gaojing dan Huangrong untuk dapat pergi di sebuah kuil ujung kulon agar dapat bertemu dengan seorang tabib sakti yang berada di sana. Gaojing yang tak ingin melihat luka kekasihnya semakin parah, ia pun bergegas pergi untuk menuju tempat keberadaan tabib sakti. Dari segala hal rintang di perjalanan yang amat menantang, akhirnya Gaojing dapat menemukan alamat tempat tinggal biksu sakti yang dimaksud. Di sinilah Gaojing menanyakan pada salah satu penjaga akan keberadaan tabib Duan padanya. Namun penjaga tersebut mengatakan di hadapan Gaojing jika tabib Duan sudahlah tewas kalah dalam pertarungan beberapa bulan yang silam. Mendengarkan akan kenyataan tersebut, tentu Gaojing sangatlah panik dan sedikit tak percaya akan perkataan si penjaga tersebut. Gaojing yang tak ingin kehilangan kekasihnya, ia pun kembali mengajak Huangrong untuk pergi mencari tabib sakti yang lainnya yang tinggal di bawah gunung. Namun Huangrong menolak akan hal tersebut yang seketika dirinya batuk mengeluarkan darah hitam di hadapan Gaojing. Dalam kondisi yang sudah melemah inilah, Huangrong meminta agar Gaojing dapat menemani dirinya untuk tetap tinggal di dalam kuil menikmati akan nafas-nafas terakhir dari sisa kehidupannya. Menyadari kondisi kekasihnya yang semakin melemah, Gaojing kembali menyalurkan energi murni di dalam tubuhnya. Namun nyatanya hal tersebut membuat Huangrong semakin parah, di mana ia merasakan kesakitan yang amat sakit yang tak bisa mimin untuk jelaskan. Karena tak bisa lagi berbuat apa-apa selain berdoa, Gaojing yang merupakan pemuda baik nan soleh, ia pun berdoa bersujud meminta tolong pada sang pencipta agar dapat menunjukkan jalan untuk langkah apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dan benar saja keesokan paginya, dengan sangat terkejut Gaojing dihampiri seorang tabib sakti yang tak lain tabib tersebut ialah tabib Duan yang ia cari dan butuhkan saat ini. Amitabha. Karena keikhlasan dalam berusaha dan berdoa itulah, akhirnya tabib Duan bersedia menolong dan membantu Huangrong yang terkena jurus pukulan tapak besi Qianren. Dengan melihat luka Huangrong yang sudah sangatlah parah, ia meminta Gaojing untuk keluar serta mencegah dan tak membiarkan orang lain masuk di saat dirinya sedang dalam proses pengobatan, meskipun orang tersebut ialah muridnya sendiri. Mendengarkan akan titah perintah tersebut, tentu Gaojing berkata siap laksanakan di hadapannya. Karena kekuatan kungfu yang dalam batasan maksimum itulah, terlihat keesokan harinya Huangrong dapat sadar dan sembuh akan luka yang dialaminya. Namun efek dari pengobatan tersebut, saat ini tabib Duan mengalami luka dalam yang parah dan harus bermeditasi siang hingga petang selama 5 tahun agar dapat mengembalikan semua ilmu maupun teknik kungfu yang dimilikinya.
Mengerti dan mendengar akan kenyataan tersebut, tentu Gao Jing dan Nana Huangrong sangat terkejut, yang mana mereka tak akan mampu untuk membalaskan budi atas kebaikan tabib Kaisar Duan tersebut. Huangrong yang tak ingin terjadi hal buruk pada tabib Duan, ia memberikan obat mujarab khas dari pulau bunga persiknya. Namun bukannya malah sembuh, terlihat dirinya semakin merasakan kesakitan akibat keracunan dari obat yang diberikan oleh Huangrong. Di sini Huangrong baru sadar jika obat miliknya sengaja dicampur racun oleh Yinggu. Nah, dari sinilah akhirnya ketahuan kenapa Kaisar Duan memilih untuk menjadi biksu, serta Yinggu sangat berambisi untuk membunuhnya, yang ternyata dulunya mereka ialah sepasang kekasih di dalam kerajaan. Karena ketidaktahuan Zhou Butong, pada saat itu ia mengajari Yinggu ilmu kungfu pengobatan akupuntur, yang membuat Zhou Butong mulai tertarik akan kecantikan bodi dan parasnya, yang tentu membuat mereka berdua terjerumus dalam kenikmatan dunia. Mengerti jika selirnya telah berhubungan badan dengan Zhou Butong, Kaisar Duan yang murka ia pun meminta Zhou Butong agar dapat tanggung jawab dan menikahi Yinggu. Namun Zhou Butong melakukan penolakan dengan mengatakan pria sejati tidak akan merebut cinta dan kasih milik orang lain, apalagi untuk mereka yang sudah memiliki gelar suami istri. Dari hubungan tersebut, pada akhirnya Yinggu melahirkan seorang anak laki-laki amat tampan yang sekilas mirip dengan Zhou Butong. Namun kebahagiaan Yinggu pada saat itu hanyalah sesaat, yang secara tiba-tiba buah hatinya dilukai oleh seorang pendekar yang membuat semua urat saraf nadinya terputus. Dalam keadaan yang khawatir inilah, Yinggu meminta tolong pada Kaisar Duan agar dapat mengobati dan menyelamatkan nyawa anaknya. Dengan melihat luka pada anak tersebut sangatlah ekstrim dan butuh kekuatan full overpower dalam mengobati, Kaisar Duan menolak untuk menyembuhkan anak tersebut, sebab yang tak akan lama lagi pertarungan antar pendekar di Huansan juga akan dimulai. Mendengarkan akan kenyataan tersebut, tentu Yinggu sangat sedih dan hendak melakukan bunuh diri di hadapan Kaisar Duan. Namun aksinya berhasil sigap digagalkan dengan cara menotoknya. Di sini Yinggu terus-terusan meminta Kaisar Duan agar dapat menyelamatkan anaknya meskipun nyawa yang ia taruhkan padanya. Kaisar Duan yang tersurut emosi, dirinya mengabaikan hal tersebut, mengingat jika Yinggu telah berpaling dan menjalani hubungan gelap dengan Zhou Butong. Menyadari jika kesalahan yang ia perbuat real dari kesalahan dirinya, dengan penuh emosi dan amarah yang membara, Yinggu memohon untuk melepaskan totokannya, yang seketika ia mengakhiri membunuh anak kandungnya sendiri menggunakan pisau belati miliknya. Nah, dari itulah, dendam Yinggu dengan si tabib Kaisar Duan sampai saat ini mendarah daging, dan tetap berisi keras membunuh Kaisar Duan atas permohonan yang tak ingin menolong buah hatinya. Huangrong dan Gao Jing yang mengerti akan kenyataan tersebut, serta tak ingin melihat tabib Kaisar Duan mati terbunuh, akhirnya mereka membuat rencana jebakan untuk mengelabui Yinggu yang tak akan lama lagi datang menghampiri kuil tempat keberadaan mereka. Dan benar saja, malam harinya terlihat Yinggu datang di dalam kuil, yang seketika ia pun melesatkan belati ke arah sang tabib Kaisar Duan yang masih melakukan meditasi. Namun aksi balas dendam tersebut gagal ia lakukan, yang membuat dirinya sangat terkejut melihat jika orang yang ia tusuk bukanlah tabib Kaisar Duan. Sang tabib yang tak ingin mengecewakan aksi balas dendam tersebut, ia meminta Gao Jing untuk menyerahkan pisau belati padanya, yang kemudian sang tabib Kaisar Duan menyerahkan belati tersebut pada Yinggu agar ia puas dan dapat membalaskan atas kematian anaknya. Namun terhadap hal tersebut tak bisa, bahkan tak sanggup ia lakukan, yang seketika pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak berselang lama dari kepergian Yinggu,
Tabib Kaisar Duan menunjukkan sebuah buku pedoman teknik pengobatan pada mereka, yang mana Tabib Kaisar Duan berkeinginan agar Gao Jing dan Huang Rong dapat mempelajari isi teknik pengobatan di dalam buku tersebut. Sadar jika Tabib Kaisar Duan ialah orang yang ahli dalam berbahasa, Gao Jing akhirnya membuka kartu as di hadapan Kaisar Duan. Jika dirinya usai mempelajari kitab 9 yin bersama Zhao Botong si bocah tua nakal. Karena kata yang berada di dalam kitab 9 yin sangatlah klasik, Gao Jing meminta arahan Tabib Kaisar Duan agar dapat membimbing dirinya untuk dapat dengan mudah memahami isi dan makna yang terdapat di dalam kitab 9 yin. Dan benar saja, dengan waktu yang amat singkat, akhirnya Gao Jing dan Huang Rong dapat memahami dan mengerti akan semua isi dalam kitab 9 yin. Huang Rong yang tak ingin melihat Tabib Kaisar Duan melakukan meditasi pemulihan ilmu kungfu selama 5 tahun lamanya, ia meminta Gao Jing mengajarkan jurus pemulihan yang berada di dalam kitab 9 yin agar Tabib Kaisar Duan tak memakan waktu lama untuk memulihkan ilmu kungfunya. Amidofo. Singkat cerita, seusai melatih kungfu kitab 9 yin pada Kaisar Duan, esok harinya Gao Jing dan Nona Huang Rong izin pergi berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Sambil berjalan tak naik kuda itulah, Huang Rong mengajak Gao Jing untuk menemui Hao Qigong dengan harapan nantinya mereka dapat membantu memulihkan ilmu kungfu Hao Qigong dengan kehebatan kitab jurus 9 yin. Sedangkan di sisi lain, terlihat Yang Kang saat ini mengalami stres dan gangguan mental akibat ditinggal mati oleh kekasihnya. Merasa sangat kehilangan, Yang Kang meminta si pelukis untuk dapat melukiskan wajah istrinya. Disinilah nampak, Yang Kang sangat merindu akan masa-masa di saat bersama Nonachi. Nianzi, aku terlihat kamu. Yang Kang yang tak ingin kesengsaraannya dialami sendirian, ia mulai berencana untuk menjalankan misi rahasia, membalaskan dendam membunuh Yang Lie agar ia dapat menjadi penguasa tunggal di dalam kerajaan Jin. Ya, disinilah ia menemui Yang Lie dengan mengatakan akan kembali merebut kitab legendaris perang Wumu dengan bantuan Ouyang Feng di saat acara pertemuan para pendekar di penjuru benua. Bahkan Yang Kang juga mengutus keempat pendekar setan Huang untuk memberikan kantong yang berisikan surat guna mencegah dan menggagalkan rencana Gao Jing yang hendak pergi ke kerajaan Mongol untuk melaksanakan pernikahan dengan Nona Huan. Sedangkan di sisi lain, di saat Yin Gu hendak pulang, tiba-tiba ia diserang oleh Qian Ren bersama pasukannya Sekte Tapak Besi. Di sini Qian Ren mengancam Yin Gu untuk dapat menunjukkan arah kepergian Gao Jing dan Nona Huang Rong padanya. Karena tak ingin memberitahu akan keberadaan mereka, dengan keji, Qian Ren memasukkan racun mematikan, yang mana dalam waktu 7 hari Yin Gu tak berhasil menemukan dan menangkap Gao Jing, maka Qian Ren juga tak akan memberikan obat penawar padanya. Dalam kondisi terdesak dan takut mati, akhirnya Yin Gu menyetujui akan siasat dan keinginan Qian Ren. Dan benar saja, di saat Gao Jing dan Nona Huang Rong hendak mencari bumbu masak di pasar, perhatian mereka teralihkan seusai melihat kehadiran Yin Gu. Disinilah, Gao Jing bergegas mengikuti arah kepergian Yin Gu, hingga sampailah mereka di sebuah penginapan Oyo milik Bok Darmi. Di waktu bersamaan pula, salah satu pelayan menghampiri Yin Gu. Ia mengatakan untuk melakukan check-in terlebih dahulu. Sebelum meninggalkan Gao Jing dan Nona Huang Rong, terlihat Yin Gu berusaha untuk memberikan kode siasat pada mereka agar Gao Jing dan Nona Huang Rong dapat siaga serta dapat meninggalkan tempat tersebut tanpa meninggalkan luka. Mengerti jika ada sesuatu hal yang ganjil. Akhirnya Nona Huang Rong juga mengajak Gao Jing untuk check-in menginap satu malam bersebelahan kamar dengan Yin Gu. Di dalam kamar itulah terlihat Yin Gu diikat oleh para pasukan Sekte Tapak Besi agar rencana Qian Ren dapat berjalan dengan mulus. Nona Huang Rong yang masih penasaran, ia mencoba untuk memecahkan teka-teki akan perkataan Yin Gu. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya Huang Rong pun paham akan maksud dari perkataan Yin Gu, yang seketika Huang Rong mengajak Gao Jing untuk segera pergi meninggalkan tempat penginapan tersebut. Namun naasnya, aksi kabur Huang Rong diketahui oleh Qian Ren dan pasukan, yang seketika melesatkan serangan bertarung dengan mereka. Hahaha.
Yinggu yang mendengar tertawa Qianren merupakan sosok pendekar yang telah membunuh buah hatinya. Dengan penuh amarah yang amat membara itulah, Yinggu berambisi besar membalaskan dendam membunuh Qianren. Tak berselang lama keesokan harinya, sampailah Gao Jing dan Nona Huangrong di kota Jiaxiang, yang secara bersamaan itulah para pendekar Jiangnan juga berada di sana. Di sini Gao Jing nampak sangat senang bahagia berjumpa dan berkumpul lagi bersama para gurunya. Jiwei爷，请慢用。Jiwei爷，请慢用。是我最常来的地方，是不是？没错，来一杯。二哥，这醉仙楼有什么好玩的？大哥从小就带着我们行侠仗义。 只要是看不顺眼的事儿，我们都管。三日一小价，五日一大价。